0811-1337. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria. Sesaat lagi Anda ikuti acara Jimat sajian malam Jumat dipersembahkan oleh iki kok udan terus omah dadi mbet kabeh bendino resik-resik terus ngene iki lak yo pegel to caca sampean ki ngopo to bu tak rungokno bendino kok gremeng terus lah piye to pak wasi to iki pak omah iki angger baru dan dadi mbet kabeh ngene iki lho mbok yo digranit kaya omah-omah kae ngono lho pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yusri. Lah iku omahmu kok mbet kabeh ngene to yu. Lah mesti anggar barudan yo ngene iki yu omahku mbet kabeh. Pegel resik-resik yu aku. Eh lah yo wong bar panen ngono lho. Mbok yo omahe ki ndang digranit to dikeramik ngono lho. Karepku yo ngono to yu, tapi granit iki kok yo luaran. Menisan granit iki kan yo lunyu to yu. Lah yo wedine kebleset. Jare sapa larang ning hoki keramik kono lho. Ape golek sing rego murah sampe sing larang pol yo enek. Ape golek sing ukuran cilik sampe ukuran sak gede triplek yo enek. Ape golek granit sing walus sampe sing kasar yo enek. Pokoknya paling lengkap sak Bojonegoro. Bendino enek promo yo. Wake pol promone. Enek hadiah gratis pisan. Lah mosok murah tenan to yo. Lah lamate ndi kuwi? Yo tenan to. Alamate ning Prayunan kono lho. Cabange yo akeh. Wis ndang budal kono lho. Delok-delok sik. Wong delok yo ora bayar kok. Yo wis ndang ayo budal, Pak. Tak borong granit aku. Hoki keramik. Surganya keramik dan granit paling lengkap di Bojonegoro. Tersedia berbagai macam motif dan ukuran keramik dan granit paling lengkap dengan harga paling terjangkau. Segera kunjungi toko Hoki Keramik yang terdekat dengan lokasi Anda. Alamat toko Hoki Keramik Pusat, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem Sumberjo. Hoki Keramik Cabang Burno, Jalan Raya Burno, sebelah Gedung Serbaguna, Desa Pasinan Burno. Hoki Keramik Cabang Kedungadem, Jalan Raya Kedungadem, sebelah Ahas. Hoki Keramik Cabang Patoman, Jalan Raya Patoman, sebelah selatan perempatan Patoman, Desa Patoman, Kecamatan Kanor. Hoki Keramik Cabang Kalitidu, Jalan Raya Bojonegoro Cepu, depan kantor pertanian Desa Brenggolo. Hoki Keramik Cabang Padangan, Jalan Diponegoro, depan Dalar Honda, ke timur 10 meter, Padangan Bojonegoro. Hoki Keramik Cabang Babat, Jalan Babat Jombang, depan Idomaret Nguo, Desa Nguo. Dan Hoki Keramik Cabang Soko, Jalan Raya Soko, sebelah utara SMP Negeri 1 Soko. Atau hubungi nomor WhatsApp 081-217-03-8008. Belanja keramik dan granit paling lengkap dan paling murah ya di Hoki Keramik. Malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid dan ketakutan yang berlebihan. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun, beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, kuriat keheningan alam seketika lenyap, tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyala garang. Inilah malam Jumat Pahing. Malam yang penuh dengan keangkeran, penuh dengan keramat, dan sebuah malam yang dicecali aroma mistis dan menyimpan berjuta misteri. Jimat
sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Sebagian besar masyarakat kita beranggapan jika malam Jumat itu erat kaitannya dengan hal-hal yang menyeramkan dan berbau mistis. Sehingga tidak heran jika malam ini adalah malam Jumat Pahing, dianggap sebagai malam yang mencekam dibanding malam-malam lainnya. Kepercayaan pada hal-hal mistis memang sudah jadi bagian yang tidak terlepaskan di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak orang percaya, tapi tidak sedikit juga yang skeptis tentang hal ini. Malam Jumat dipercaya memiliki daya magis yang kuat. Hal ini didasari dari kepercayaan masyarakat Jawa kuno yang kerap berpuasa selama 40 hari dan puncak puasanya selalu bertepatan dengan malam Jumat. Dan pada hari itu pula dikumpulkannya sesaji di berbagai tempat yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya makhluk gaib. Tradisi bermula ketika kaum penjajah Belanda mulai masuk ke wilayah Nusantara. Saat itu para penjajah yang notabene adalah orang Eropa memiliki dan membawa keyakinan akan dunia mistis yang menurut keyakinannya bahwa hari Jumat bertepatan dengan tanggal 13 adalah hari yang membawa kesialan. Selain itu cerita dari mulut ke mulut juga jadi cara orang-orang menyebarkan pengalaman horor saat malam Jumat. Tidak heran kepercayaan itu juga semakin cepat tersebar. Percaya atau tidak, hal-hal mistis telah jadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dan bagi sebagian kaum muslim, mungkin sebagian sudah lazim untuk melakukan amalan-amalan tertentu di malam Jumat, seperti membaca surat Yasin misalnya. Dan memang dalam Islam hari Jumat termasuk malam Jumat dianggap hari yang memiliki keutamaan dibandingkan hari lain. Dengan kata lain, bagi umat Islam hari Jumat itu lebih identik dengan hari untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, alih-alih dihubungkan dengan cerita-cerita mistis. Dan oleh sebagian kaum muslim, malam Jumat ini diyakini adalah malam di mana para leluhurnya yang telah meninggal kembali pulang ke rumah untuk meminta didoakan kepada keluarganya yang masih hidup. Maka tak heran jika di malam ini banyak kaum yang berdoa dan membaca kitab suci. Bahkan di kalangan masyarakat Jawa kuno, hal itu memiliki tradisi untuk penyambutan. Biasanya mereka memasang sandingan atau semacam sesaji berupa makanan favorit leluhurnya selagi masih hidup. Malam ini adalah malam Jumat Pahing, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Bila Anda saat ini sendirian, tentunya sebenarnya Anda tidak sendiri. Percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Cimatres, salam satu misteri bersama Cimat. Sajian malam Jumat
misterinya Pucunegoro. Piye kabare? Waalaikumsalam. Yang ini kita piye meneh le? Tahun 2022 rumah sampean kok cek jadulai. Mbok yo di granit, kok di keramik ngono lo. Ben suasanane iki dadi anyar omahe. Lah mbok kira granit omah iki murah to piye to le? Regane iki lo larang-larang. Tiwasi isin aku mlebu toko keramik kok ndang duitku kurang. Awakmu wis tau nang hoki keramik durung? Hoki keramik? Kok kaya tau krungu aku? Kuwi ngono, toko keramik paling lengkap sak Bojonegoro. Keramik karo granite lengkap. Sampean pingin ukuran piro ya nek? Motive karo pilihane yo macem-macem. Apa njaluk ukuran piro ayo enek? Apa njaluk rego murah sampai rego paling larang yo enek? Wakeh promone lek neng hoki keramik kuwi. Cabange yo akeh lek, enek neng ndi-ndi? Neng Bojonegoro enek, Tuban enek, Lamongan yo enek. Karek sampean pingin milih cabang sing nang endi? Tenane le. Yo wis no, ayo terno aku ning hoki keramik tak granite kabeh omahku mumpung aku bar panen sih. Yo wis, ndang, ayo budal. Hoki keramik, surganya keramik dan granit paling lengkap di Bojonegoro. Tersedia berbagai macam motif dan ukuran keramik dan granit paling lengkap dengan harga paling terjangkau. Segera kunjungi toko Hoki Keramik yang terdekat dengan lokasi Anda. Alamat toko Hoki Keramik Pusat, Jalan Raya Prayungan sebelah timur pom bensin Medalem Sumberjo. Hoki Keramik Cabang Burno, Jalan Raya Burno sebelah Gedung Serbaguna, Desa Pasinan Burno. Hoki Keramik Cabang Kedungadem, Jalan Raya Kedungadem sebelah Ahas. Hoki Keramik Cabang Patoman, Jalan Raya Patoman sebelah selatan perempatan Patoman, Desa Patoman Kecamatan Kanor. Hoki Keramik Cabang Kalitidu, Jalan Raya Bojonegoro Cepu depan kantor pertanian Desa Brenggolo. Hoki Keramik Cabang Padangan, Jalan Diponegoro depan dealer Honda ke timur 10 meter Padangan Bojonegoro. Hoki Keramik Cabang Babat, Jalan Babat Jombang depan Idomaret Nguok Desa Nguok. Dan Hoki Keramik Cabang Soko, Jalan Raya Soko sebelah utara SMP Negeri 1 Soko, atau hubungi nomor WhatsApp 081-217-03-8008. Belanja keramik dan granit paling lengkap dan paling murah ya di Hoki Keramik. Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Ferry Eko Prasetyo dari Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dengan judul Cerita Malam Jumat Pahing.
Ini adalah cerita pengalaman saya. Cerita ini terjadi ketika saya dan Galang sedang melakukan aktivitas pada malam hari yang saya lakukan di sungai yang berada di dekat desa saya. Malam itu kebetulan hujan sedang turun rintik yang membuat suasana desa saya saat itu terasa sunyi. Pada awalnya saya berniat untuk tidak keluar pada malam itu karena sore harinya memang habis turun hujan yang sangat lebat yang menyisakan rintik-rintik hujan sampai sore jam 6. Namun setelah saya pikir-pikir, nanti saya akan bosan jika berada di rumah. Maka saya memutuskan untuk pergi ke rumah Mas Eko yang jarak rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saya. Saya beranjak dari kamar untuk mengambil sepeda dan berangkat ke rumah Mas Eko. Sesampainya di rumah Mas Eko tidak ada yang aneh sedikit pun. Seperti biasa, teman-teman sudah berkumpul di sana. Ada Galih, Mas Rian, Tekno, dan Dik Mbolon. Setelah saya memarkir sepeda di teras rumah Mas Eko, langsung ikut berkumpul bersama teman di dalam rumah Mas Eko. Setelah kemudian Galang datang dan berkata, "Dok, ayo melu aku." Kata Galang kepada saya yang biasa dia memanggil saya dengan sebutan kodok. "Nah, apa toh, Lang? Wis toh, ayo melu aku, cepat. Gak betah lagi, mules wetengku." "Ya wis, jebon sepedaku." Perintahku pada Galang. Setelah Galang mengambil sepeda saya dan Galang langsung menuju TKP sungai sebelah desa saya. Jalanan Galang sempat berkata, "Dok, gimana malam jemaah toh? Gak beti awakmu." "Wis gak usah ngomong-ngomong, dan cepat, ayo." Galang terus mengayuh sepeda saya dan akhirnya sampai di tempat yang dituju. "Dok, rono dok, isin aku." "Iya, iya, pedolanangnya isin-isingan." Setelah kira-kira 7 menitan dia melakukan aktivitas itu, dia menuju sumur bor yang berada di dekat sungai. Beberapa saat kemudian dia datang dan memanggil aku. "Ayo dok, boleh, wis bengi." Saat itu aku sedang di posisi membelakangi dia. Setelah mendengar dia berkata, aku langsung berbalik dan... Terkejutnya, ketika menghadap ke arah Galang, aku melihat di belakangnya berdiri sesosok yang menyeramkan dengan berbalut kain putih yang berwarna kecoklatan dengan tali tepat di atas kepalanya. Matanya kosong, wajahnya berwarna hijau kehitaman. Aku kaget, shock, dan tidak bisa berkata apa-apa. "Nek opo, dok?" Setelah itu Galang berbalik dan... "Kane opo nul, dok?" katanya yang kudengar saat itu. Karena aku sudah terlanjur berlari, sehingga apa yang dia bilang tidak begitu terdengar jelas. Dan aku tidak tahu lagi bagaimana nasib Galang yang sedang berada di sana. Aku berlari sekuat tenaga menuju rumah Mas Eko. Namun sial, saat itu rumah Mas Eko sudah tutup karena memang sudah larut malam.
Lalu aku berlari menuju rumahku. Dan apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, aku melihat bayang-bayang putih terbang mengikuti aku kemanapun berlari. Aku semakin takut dan beruk. Aku terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, aku merasakan basah di wajah aku. Aku membuka mata dan ternyata sudah banyak orang yang mengerubungi aku. Ibuku di sampingku dan bapak juga. Nek apa, Bu? Anakmu le, mang kesambet. Jarine nangkar sampean ditutno barang teko sawah. Mis nang tenangno pikiranmu le. Keesokan harinya, saya ke rumah Mas Eko dan menceritakan apa yang telah saya alami malam itu bersama Galang. Itulah cerita nyata saya, Ferry Eko Prasetyo, jimatres dari Dusun Karanganyar, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Percaya tidak percaya, makhluk halus ada di sekitar Anda. Masih bersama Tim Jimat. Dan terus, omah dadi mbet kabeh, bendino resik-resik terus ngene iki. Lah yo pegel to, Cacah. Sampean ki ngopo to, Bu? Bu, tak rungokno bendino kok gremeng terus. Lah piye to, Pak? Pak wasi to iki, Pak. Omah iki anggar baru dan dadi mbet kabeh ngene iki lho. Mbok yo digranit kaya omah-omah kae ngono lho, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yusri. Lah iku omahmu kok mbet kabeh ngene to, Yu? Lah mesti anggar barudan yo ngene iki, Yu. Omahku mbet kabeh, pegel resik-resik, Yu, aku. Lah yo, wong bar panen ngono lho. Mbok yo omahe iki ndang digrani to dikeramik ngono lho. Karepku yo ngono to, Yu. Tapi granit iki kok yo luarang. Menesan granit iki kan yo lunyu to, Yu. Lah yo wedine kebreset. Jare sapa larang? Ning hoki keramik kono lho. Ape golek sing rega murah sampe sing larang pol yo enek. Ape golek sing ukuran cilik sampe ukuran sak gede triplek yo enek. Ape golek granit sing walus sampe sing kasar yo enek. Pokoke paling lengkap sak Bojonegoro. Bendino enek promo yo. Wake pol promone. Enek hadiah gratis pisan. Lah mosok murah tenan to, yo? Lah lamate ndi kuwi? Yo tenan to. Alamate ning
ayunan kono lo. Cabangnya yo akeh. Wes ndang budal kono lo. Delok-delok sik. Wong delok ora bayar ae kok. Yo wes ndang ayo budal, Pak. Tak borong granit aku. Hoki Keramik. Surganya keramik dan granit paling lengkap di Bojonegoro. Tersedia berbagai macam motif dan ukuran keramik dan granit paling lengkap dengan harga paling terjangkau. Segera kunjungi toko Hoki Keramik yang terdekat dengan lokasi Anda. Alamat toko Hoki Keramik Pusat, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem Sumberjo. Hoki Keramik Cabang Burno, Jalan Raya Burno, sebelah Gedung Serbaguna, Desa Pasinan Burno. Hoki Keramik Cabang Kedungadem, Jalan Raya Kedungadem, sebelah Ahas. Hoki Keramik Cabang Patoman, Jalan Raya Patoman, sebelah selatan perempatan Patoman, Desa Patoman, Kecamatan Kanor. Hoki Keramik Cabang Kalitidu, Jalan Raya Bojonegoro Cepu, depan kantor pertanian Desa Brenggolo. Hoki Keramik Cabang Padangan, Jalan Diponegoro, depan Dalar Honda, ke timur 10 meter, Padangan Bojonegoro. Hoki Keramik Cabang Babat, Jalan Babat Jombang, depan Idomaret Nguo, Desa Nguo. Dan Hoki Keramik Cabang Soko, Jalan Raya Soko, sebelah utara SMP Negeri 1 Soko. Atau hubungi nomor WhatsApp 081-217-03-8008. Belanja keramik dan granit paling lengkap dan paling murah ya di Hoki Keramik. Kembali tim Cimat punya cerita, dikirimkan Wahyu Subuh Ngerowarjo. Kejadian ini aku alami ketika aku baru menempati rumahku. Sudah bertahun-tahun aku menjadi kontraktor. Siapa yang senang jadi kontraktor sepertiku ini setiap tahun selalu pindah-pindah rumah karena pindah kontrakan. Sampai akhirnya aku punya rumah sendiri. Ya, walaupun kecil dan sederhana, setelah aku menempati rumahku beberapa hari kemudian ada tetanggaku yang meninggal dunia. Pada malam hari diadakan tahlil di rumah almarhum tetanggaku itu. Aku datang nomor satu dan belum ada orang yang datang. Sebagai warga baru aku belum begitu mengenal para tetanggaku, sampai di rumah almarhum aku disambut oleh bapak-bapak tua. Monggo mas. Nggih pak. Lalu aku duduk dan berbincang-bincang dengan bapak tua itu. Sampean warga baru nggih mas Wahyu? Nggih pak. Pindahan dari mana mas Wahyu? Kulo saking Ledok Etan Leri Peken pak. Ngomong-ngomong ingkang kapundhut napaning jenengan nggih pak? Tanyaku sambil menoleh kepada para tetangga yang aku lihat sudah ada yang mulai datang. Setelah aku menoleh lagi, bapak itu menghilang entah kemana dan belum sempat menjawab pertanyaanku. Lalu sesaat kemudian acara tahlilan dimulai.
Hari demi hari aku mulai mengenal tetanggaku satu demi satu, tapi aku tidak pernah bertemu dengan bapak tua itu lagi. Mungkin saja itu famili jauh, pikirku. Lalu sampailah pada hari ke-40 harinya almarhum. Ketika aku baru datang, aku diberi sebuah buku Yasin. Sepertinya buku itu adalah buku Yasin khusus yang dibuatkan oleh keluarga almarhum. Dan betapa kagetnya aku ketika pertama kali ku buka sampul buku Yasin itu adalah sebuah foto bapak yang waktu itu berbincang denganku waktu hari pertama kali tahlil. Antara takut, kaget, dan tidak percaya campur aduk jadi satu, sampai aku tidak konsen ketika tahlil dimulai. Di tengah-tengah bacaan surat Yasin yang dibacakan oleh Pak Ustadz, aku sejenak mengalihkan penglihatanku. Dan betapa kagetnya, aku melihat bapak itu duduk di tengah-tengah jamaah menghadap kepadaku. Majawati, aku gak bermaksud medeni sampean. Setelah kulihat para jamaah yang lainnya terus melanjutkan bacaan Yasin dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Onopo pak? Jawabku sambil ketakutan. Aku kur pingin maringi sampean. Lah, memang nopo ingkang badhe njenengan paringaken kulo? Lalu dia memberikan sebuah batu merah delima kepadaku. Nopo niki pak? Iku batu merah delima. Lalu bapak itu menghilang. Awalnya aku masih tidak percaya dan menganggap aku ini mungkin sedang berhalusinasi. Tapi aku sadar ada sebuah batu merah delima di genggamanku. Lalu ku ambil air minum dalam gelas kemasan yang disediakan untuk para jamaah. Dan ketika aku tanpa sengaja menjatuhkan batu itu ke dalam gelas, air itu seketika di dalam gelas berubah menjadi warna merah. Lalu aku teringat cerita dari temanku kalau batu merah delima itu dapat merubah warna air menjadi merah. Aku langsung cepat-cepat mengambilnya dari dalam gelas sebelum semuanya jamaah tahu dan menjadi heboh karena itu. Dan seketika air itu berubah menjadi normal lagi. Sampai sekarang batu merah delima itu masih aku simpan sebagai kenang-kenangan. Demikian cerita misteri yang aku dapat, aku bagikan kepada teman-teman Jimatres. Salam Jimatres dari saya Wahyu Subuh Ngerowarjo bersama tim Jimat. Saya Bapak Kasti, Desa Wilo Pumpungan, Kecamatan Kalidu. Saya nderek umroh Istana Radio Budal Guyu mulai Guyu. Nama saya Bu Sukinem, desa saya Cancung, Kecamatan Bubulen. Kulon dherek umroh bagi Istana Banua Asmoro Budal Guyu mantuk Guyu. Nama saya Sugri, dari desa Talok Kalitidu, ikut Radio Istana. Nama kulo Katri, desa kulo Mbilo Pumpungan Kalitidu, dherek umroh wonten Radio Radio Istana Budal Guyu mulai Guyu. Yes. Nama saya Pak Sadin dari Karangsono, ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Suwito dari Desa Kunci, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama istri saya bersama Radio Istana Budal Guyu mulai Guyu. Monggo yang mau ikut silahkan. Alhamdulillah umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Muin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 333
0838 31 337. Assalamualaikum Lekman, piye kabare? Waalaikumsalam. Yang ini kita piye meneh le? Tahun 2022 rumah sampean kok cek jadulai. Mbok yo digranit atau di keramik ngono lo, ben suasana niki dadi anyar omahe. Lah mbok kira granit omah ki murah to piye to le? Regane iki lo larang-larang. Tiwasi sin aku mlebu toko keramik ngundang duitku kurang. Awakmu wis tau nang Hoki Keramik durung? Hoki Keramik kok kaya tau krungu aku. Kuwi ngono, toko keramik paling lengkap sak Bojonegoro. Keramik karo granite lengkap. Sampean pingin ukuran piro enek, motive karo pilihane yo macem-macem. Apa njaluk ukuran piro ayo enek, apa njaluk rego murah sampai rego paling larang yo enek. Akeh promone lek ning Hoki Keramik kuwi. Cabange yo akeh lek, enek ning endi-endi, ning Bojonegoro enek, Tuban enek, Lamongan yo enek. Karek sampean pingin milih cabang sing nang endi? Tenane le. Yo wis no, ayo terno aku ning Hoki Keramik tak granite kabeh omahku mumpung aku bare panen sih. Yo wis, ndang, ayo budal. Hoki Keramik, surganya keramik dan granit paling lengkap di Bojonegoro. Tersedia berbagai macam motif dan ukuran keramik dan granit paling lengkap dengan harga paling terjangkau. Segera kunjungi toko Hoki Keramik yang terdekat dengan lokasi Anda. Alamat toko Hoki Keramik Pusat, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem Sumberjo. Hoki Keramik Cabang Burno, Jalan Raya Burno, sebelah Gedung Serbaguna, Desa Pasinan Burno. Hoki Keramik Cabang Kedungadem, Jalan Raya Kedungadem, sebelah Ahas. Hoki Keramik Cabang Patoman, Jalan Raya Patoman, sebelah selatan perempatan Patoman, Desa Patoman, Kecamatan Kanor. Hoki Keramik Cabang Kalitidu, Jalan Raya Bojonegoro Cepu, depan kantor pertanian Desa Brenggolo. Hoki Keramik Cabang Padangan, Jalan Diponegoro, depan Dalar Honda, ke timur 10 meter, Padangan Bojonegoro. Hoki Keramik Cabang Babat, Jalan Babat Jombang, depan Idomaret Nguok, Desa Nguok. Dan Hoki Keramik Cabang Soko, Jalan Raya Soko, sebelah utara SMP Negeri 1 Soko, atau hubungi nomor WhatsApp 081-217-03-8008. Belanja keramik dan granit paling lengkap dan paling murah, ya di Hoki Keramik. Nama saya Ibu Mutkul Jana dari Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Awal mulanya saya mendengar dari Bude, bule saya itu katanya bilang, "Mut, ada umroh di Radio Istana." Terus saya bilang ke kakak saya yang ada di Bojonegoro, "Mas, saya daftarkan umroh bersama Radio Istana." Terus kakak saya telpon di Radio Istana. 2 hari kemudian saya dijemput sama kakak saya, disuruh mendaftarkan. Dulu pernah anu Bu ya? Pernah daftar Bu ya? Iya. Pernah daftar enggak berangkat. Ya, tahun bisa diceritakan. Tahun 2017 ya. Itu ikut Fish Travel Jakarta. Iya. Nah, terus saya ikut sudah daftar. Itu sampai sekarang belum juga berangkat. Belum berangkat, akhirnya ya. Ikut Radio Istana. Jadi akhirnya berangkat. Jadinya saya ikut Radio Istana. Berangkat dulu. Berangkat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Langsung berangkat. Langsung berangkat. Terus Bu Jamsi, nge. Nge. Bu Jamsi langsung berangkat. Nge. Saya pernah gagal umroh, tapi saya tetap semangat, Pak. Semangat, iya. Ya. Semangat. Saya mengumpulkan uang lagi, terus saya bisa daftar umroh bareng Istana. Percaya dengan Radio Istana? Itu. Iya, Pak. Iya, saya percaya. Iya, iya. Karena saya sudah trauma, kok gini, kok belum berangkat sampai sekarang. Sudah 5 tahun, Pak, ya. Iya. Kurang lebih tidak berangkat. Saya enggak menyesal, ya sudah begitu. Iya. Terus saya mengumpulkan uang lagi, terus sudah dapat, terus saya berangkat, berangkat bersama Radio Alhamdulillah. Istana. Alhamdulillah. Guyu, mulai guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung daftar, kalau langsung berangkat. Langsung berangkat. Oke. Oke. Terima kasih Bu Nurul Jana. Mugi-mugi umrah kita sedaya menika dipun tampi dening Allah dados umrah ingkang mabrur. Alhamdulillah. Umrah sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro
akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852-338-31-337. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Selamat malam, salam jumpa Jimaters dimanapun Anda berada di acara Jimat sajian malam Jumat. Malam ini adalah malam Jumat Pahing. Malam yang disesaki norma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro, live langsung dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, bersama tentunya Hoki Kramik. Bagi jimaters-jimaters dimanapun Anda berada, malam ini Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan. Nanti bisa telepon di nomor 0811308195. Sekali lagi bagi para jimaters-jimaters yang ingin bergabung bersama kami silakan. Bisa telepon di nomor 0811308195. Terima kasih juga untuk para jimaters-jimaters yang sudah menyaksikan live streaming di channel YouTube Radio Istana 95 FM Official pada kesempatan malam hari ini. Dan malam hari ini kita masuk di akhir bulan Sya'ban, atau malam Jumat depan kita sudah memasuki di bulan Ramadan. Dan marhaban ya Ramadan tentunya saya ucapkan bagi para jimaters-jimaters dimanapun Anda berada. Seperti biasa para jimaters-jimaters, saya didukung sepenuhnya oleh Hoki Keramik, salah satu tempat atau toko yang menyediakan keramik dan granit termurah di Bojonegoro. Sudah tersedia untuk toko Hoki Keramik di cabang-cabang wilayah Kabupaten Bojonegoro. Ada di wilayah Padangan, Kalitidu, Ngasem, kemudian juga di kawasan Bojonegoro, di kawasan Sumberjo, di kawasan Kedungadem, Sugihwaras, Maurno, Babat, kemudian juga di kawasan Sokotuban. Bagi Anda yang membutuhkan granit atau keramik yang paling murah, hanya di toko Hoki Keramik tempatnya. Malam ini alhamdulillah saya bisa bersama jimaters-jimaters untuk live streaming dan siaran langsung di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Malam ini saya Ki Banu Asmoro tidak sendirian. Sudah bersama salah satu paranormal jimat yang sudah hadir bersama saya untuk membuka tirai-tirai pada malam Jumat Pahing pada kesempatan malam hari ini. Sudah hadir di studio bersama saya Ki Senggoro Bumi. Selamat malam Ki Senggoro Bumi. Selamat malam Ki Banu Asmoro. Baik, Anda sapa untuk para jimaters-jimaters malam hari ini sudah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera, salam rahayu untuk saudaraku jimatres dimanapun berada. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali live streaming dan tentunya untuk kembali membantu para jimatres semua mengenai teror-teror gaib, gangguan-gangguan gaib yang belum bisa dicerna atau bisa dipahami oleh para jimaters, insya Allah kami siap membantu lagi. Dan sebelum acara penerawangan dimulai, marilah kita bersama-sama baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ki Senggoro Bumi dan terima kasih juga untuk para jimat-jimat subscriber. Subscriber jimat dimanapun Anda berada.
Jangan lupa untuk yang belum mendukung acara malam hari ini untuk memberikan subscribe, silahkan untuk subscribe. Kemudian juga like, komen, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Saya coba akan mengabsen untuk para jimaters-jimaters yang sudah lama tidak saya absen melalui grup Facebook Jimaters Istana FM. Untuk yang ingin telepon sabar dulu. Nah, masih didukung oleh Hoki Keramik. Selamat malam untuk Zulkarnain yang ada di kawasan Klumpit, Sukotuban. Kemudian juga salam Jimatres Santoso Dwian yang dari kawasan Tanduran, Kedung Tuban. Kemudian juga terima kasih Purnomo dari Kanten Trucuk. Salam Jimatres juga Mas Gep yang ada di Sidonganti, Kerek Tuban. Kemudian juga Purwanto, Margo Asri, Parengan Tuban. Salam Jimatres juga untuk Indra. Kemudian juga Kristianto di Ngati Luhur, Jati Balen. Kemudian juga terima kasih Amir di Padang Mentoyo Kapas, Lucy Ayu yang ada di kawasan Wadang Asem. Salam Jimatres Hadir Lambang Pasar Doro, Trenggulunan. Kemudian juga Pak Yodi Turigedi Kepoh Baru, Salmanoviana Kemiri Malu. Kemudian Jimatres dari Lengat Balong Rejo Sugiwaras. Kemudian juga terima kasih dari Nabil Modo Lamongan. Salam Jimatres juga dari Sutri Kanten Trucuk. Kemudian juga Anang di Trucuk. Tidak lupa juga untuk Jimatres dari Darting di Ngapus Sugiwaras. Salam Jimatres juga dari Suliswanto di Sataplan, Kecamatan Kapas. Kemudian Raska Fadila yang dari Kuci Leran. Salam Jimatres juga untuk semua Jimatres-Jimatres yang dari Kali Kelampok Sekar, Novi. Kemudian juga salam Jimatres dari Cincin. Terima kasih untuk Rehe yang dari kawasan Temayang. Salam Jimatres Dio Davin yang dari Sampang. Kemudian juga Mbak Kus yang dari Banjarejo. Terima kasih juga Eko Budi yang di kawasan Gayam. Nah, malam hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sudah tentunya absen di grup Jimatres Istana FM. Dan malam hari ini kita live streaming langsung dari Studio 1 Radio Istana FM Bojonegoro. Malam Jumat Pahing merupakan di malam akhir bulan Sya'ban. Insya Allah besok sudah ada penentuan sidang isbat untuk awal Ramadan. Nah, malam hari ini kita live streaming di channel YouTube Radio Istana FM di malam Jumat Pahing. Nah, dari Ki Segoro Bumi mungkin bisa Anda ceritakan atau mungkin bisa Anda sampaikan sejauh mana sisi mistis dan sisi misteri pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini, malam Jumat Pahing, tentunya dimensi-dimensi sosok astral atau sosok goib, jin-jin fasik. Memang ada beberapa tingkatan yang dari positif dan negatif. Nah, kita cermati dulu. Kalau malam hari ini memang dominan masih banyak yang positif kalau di jam 9 ini. Namun, langkah-langkah dari sosok-sosok jin fasik yang negatif tentunya sudah ada tentunya. Indikasi sinyal atau energinya sudah mulai nampak. Dan ini ada juga khotgam yang negatif atau mempunyai tuan untuk disuruh dalam arti untuk ada tujuan tertentu. Dan khotam itu merupakan suatu penampakan, yaitu adanya sosok perempuan yang bola matanya itu sudah keluar dua-duanya dan lidahnya memanjang sekali. Nah, di situ adalah salah satu indikasi dari jin fasik yang negatif yang sering mengganggu para manusia. Tentunya para jimaters semua perlu dipahami bahwa jin-jin yang negatif senantiasa untuk mengganggu kita. Baik, terima kasih untuk yang sudah diceritakan atau mungkin sudah disampaikan mengenai sisi gaib pada malam Jumat Pahing ini. Nah, malam hari ini saya tidak menerima telepon melalui WA atau WhatsApp ya. Jadi Anda yang ingin telepon langsung bisa telepon di nomor 081-130-81095. Saya juga mengaturkan terima kasih untuk subscriber Mas Aris Gianto ya dari Bulu Lawang Malang. Ini juga sudah bersama kita malam hari ini melalui live streaming pada kesempatan malam hari ini. Langsung dari Studio 1 Jalan Mungin City 126 Kota Bojonegoro. Baik, kita akan segera mulai sesi pertama. Untuk sesi penerawangan masih didukung oleh Hoki Keramik. Salah satu toko yaitu dengan keramik dan granit termurah di Bojonegoro. Jadi untuk para jimaters-jimaters, Untuk persiapan di Ramadan atau di Lebaran nanti supaya rumah Anda lebih bagus dengan keramik dan granit yang Anda butuhkan, yang ingin Anda tentunya dengan harga termurah hanya di satu toko di wilayah Bojonegoro, yaitu toko Hoki Keramik. Nah, kita akan segera untuk memasuki sesi penerawangan, sesi pertama. Sudah siapkah untuk Ki Segoro Bumi? Siap. Baik, kita segera mulai sesi penerawangan. Ah!
081-1308-1095. Saya persilahkan untuk para jimaters-jimaters yang ingin telepon malam hari ini. Mohon maaf, saya tidak menerima telepon melalui WhatsApp atau WA pada kesempatan malam hari ini. Spesial hanya saya menerima telepon melalui nomor biasa di 081-1308-1095. Ya, sekali lagi, Anda yang ingin telepon bisa telepon di 081-1308-1095. Coba saya terima. Selamat malam. Halo. Halo. Sudah masuk? Halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki dari Nganjuk, Bu Samiati. Ada apa lagi, Bu Samiati? Jenengan hubungi kami. Nggih, Bapak kula niku waktu pados kajeng niku kan sehat. Mantun pados kajeng niku badan ini ku sepalih ini ku jempe doyo sampai dugi saniki mengenai kacu, penyakit itu ya kapring, niku lo. Mengenai penyakit itu ya langge. Untuk kejadian aneh-aneh adakah? Helm? Untuk kejadian yang aneh adakah? Karena untuk sesi penerawan kali ini apa ya istilahnya mistis atau misteri bu kan gitu. Nggih nek teng barongan niku sanjenge angker anu ki. Kejadian aneh yang dialami adakah kan gitu? Apakah ada kejadian-kejadian aneh sebelum bapaknya sakit? Enggak betul. Boten ngoten anu kok mendadak ngoten lho ki. Nah, untuk niku penyakit napa niku gini Bu ya, untuk masalah penyakit, alangkah baiknya langsung konsultasi aja Bu ya. Karena nanti kita terima untuk penyakit ini, nanti yang lain juga masalah penyakit akan ditanyakan terus nanti. Jadi perlu dipahami, untuk masalah sakit dan lain sebagainya tentunya bukan dalam golongan masalah misteri, tentunya bisa langsung dikonsultasikan langsung ya Bu ya. Gini kini cuma tangklet toh, nek anu bado mendet kaceng kok ngoten-ngoten niku penyakit nopo ya, jelas penyakit Bu. Kalau kayak gitu sudah pasti penyakit Bu kan gitu. Sudah diperiksakan kepada medis? Sudah. Terus bagaimana hasilnya? Nggih sanjange nggih gejala stroke ngoten. Nah, itu. Sudah tawa nah. Itu ya, gejala stroke ya. Mati separo atau jimpe nih orang Jawa mengatakan itu adalah gejala stroke ya. Jadi intinya peredaran darah kurang lancar Ibu, bisa langsung datang ke Radio Istana FM saja Ibu ya. Betul, karena aliran darah menuju ke yang sakit tadi kurang lancar, jadi perlu dibenahi seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya, kalau ada waktu bisa datang ke Radio Istana FM Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu ya dari kawasan Nganjuk yang sering sekali juga aktif di acara jimat pada malam hari ini. Semoga Bapak selalu cepat sehat ya. Intinya kalau mungkin sudah dideteksi oleh medis itu adalah penyakit seperti itu, tentunya pengobatannya ada secara medis gitu Bu ya. Jadi bukan, jangan terus menyalahkan ketempelan jin atau mungkin juga setan yang mengganggu seperti Ibu ya. Jangan suudon gitu aja. Ya intinya kita berbenah diri kepada hati kita sendiri gitu Ibu. Terima kasih. Silakan untuk yang lain di 081-1308-1095. Intinya jangan orang sakit ditanyakan gitu aja ya. Pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman-pengalaman misteri yang mungkin selama ini Anda rasakan, Anda temui, belum terpecahkan. Itu yang ingin kita tentunya harapkan bagi para jimaters yang bergabung. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Halo, dengan selamat malam. Ya, selamat malam, dengan siapa di mana? Silakan. Halo. Langsung saja ya, dengan siapa di mana? Sudah masuk yang punya 0822-5761-4015. Silakan, dengan siapa di mana? Tidak mendengar suara kami? Baik, saya tutup. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Kita coba yang lain saja. Di layanan telepon 081-1308-1095. Mohon maaf saya tidak menerima telepon melalui WhatsApp ya. Tidak dengarkah bagi para jimaters?
saya tidak menerima telepon melalui WA atau WhatsApp gitu ya. Jadi mohon maaf untuk Anda yang telepon melalui WA atau WhatsApp, saya tidak terima gitu ya. Hanya telepon biasa di 081-130-81095. Jadi silakan yang ingin bergabung untuk bersama kami di malam hari ini ya. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya tidak menerima telepon melalui WA. Apa tidak mendengar ya suara saya? Ya, tidak menerima telepon melalui WA gitu ya. Selamat malam. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Dani, pangapunten. Kibadi nyuwun pirsa. Ini saya Adit dari Ngawi. Tepatnya di Kendal, Simo gitu aja. Nah, ini saya mau bertanya. Saya kan bekerja di sekolahan. Sekolahan saya itu, saya kan di pegawai, di tata usaha itu di sekolahan. Nah, saya itu bekerja di situ, tepatnya di desa Joso. Joso itu, tempatnya itu di situ desa santri gitu. Karang. Nah, niku ngeten. Saya mau tanya niku ngeten. Timurnya itu kan ada persawahan. Saya sering lewat situ. Di situ ada persawahan. Nah, di persawahan itu ada namanya itu apa ya? Segilang. Itu namanya segilang. Mohon maaf. Ini saya sebutkan katanya itu wingit nih, mangapunten. Ya, katanya di sini ada. Sampai saat ini orang siapa saja itu tidak pernah berani masuk situ. Karena di situ katanya sih turene tiang-tiang pianten sing mumpun pirsa niku wonten kerajaan jin wonten. Lah, kula pengin nyuwun pirsa, napa leres niku dene wingi turene riyin. Iku wonten ingkang mlebetiku medal niku situ. Nyuwun pangapunten kula tiang lem nggih badhe nyuwun pirsa mawon. Napa nggih leres ngoten niku napa mboten? Hanya itu ditanyakan, Mas. Ya, mungkin itu saja ditanyakan tempat yang menjadi angker di wilayah kerja dari Mas Adit tadi ya. Baik, oke, jangan ditutup teleponnya. Apakah benar itu betul-betul sawah itu adalah angker atau bagaimana? Ya, jangan ditutup teleponnya untuk Mas Adit yang ada di Kendal Ngawi. Lebih baik membantu kelancaran penerawangan dari Ki Senggoro Bumi. Nah, silakan Ki Senggoro Bumi untuk mulai diterawang. Mas, setelah saya telusuri, tentunya untuk yang ditanyakan tadi kerajaan jin sebetulnya bukan kerajaan menurut telisik saya. Tadi sempat saya menjumpai seperti kampung ya, perkampungan sosok jin. Memang ada beberapa aktivitas dari sosok-sosok jin fasik di seputaran situ. Kenapa orang-orang nggak berani ke situ? Karena gini, sebetulnya gini, kalau kita memang untuk diniatkan ke situ dengan keberanian yang tinggi, insya Allah nggak apa-apa. Selagi kita saling menjaga saling menghormati, ya kan? Karena sosok-sosok yang di situ campur aduk antara yang positif dan negatif. Nah, ada gelombang yang memang negatif di situ yang sering sekali mengganggu. Tentunya kebanyakan dari daerah luar situ yang sering dijumpai sosok-sosok jin yang berada di seputaran situ, seperti itu. Ya, Mas Adit, mungkin kendala untuk sinyal ya. Nah, jadi terima kasih matur suwun Mas Adit yang ada di Kendal Ngawi. Semoga penjelasan dari Ki Senggoro Bumi tadi memuaskan ya pertanyaan Anda sebagai jawabannya. Baik, terima kasih
Silakan lagi untuk yang ingin telepon, kita terima di 081-130-81095. Malam hari ini live streaming kita siaran langsung dari Studio 1 Jalan Milin City, nomor 126 Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Ya. Nah, silakan yang ingin telepon, untuk Anda yang lagi menyaksikan live streaming, kalau telepon, saya minta langsung saja sebutkan nama, kemudian alamat, dan permasalahan Anda, supaya tidak menunggu delay atau mungkin jeda. Ya. Karena mohon maaf, malam hari ini bagi para jimaters-jimaters yang live streaming melalui channel YouTube dan telepon, kelihatannya agak sedikit jeda gitu ya. Baik, kita terima kembali yang masuk. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Sudah masuk? 0821-4257 sekian-sekian. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Mas Ferry. Bisa agak geser sedikit, Mas? Sinyalnya kurang baik. Ya. Ya. Namanya siapa, dari mana? Dengan Kang Irsyad di Singgahan. Saringembat. Anda bisa cari sinyal sedikit di Saringembat ya. Nah, untuk lebih bagus lagi bisa geser Mas Irsyad langsung kepada Ki Sungguh Bumi. Silakan. Ya. Ini saya mau cerita sedikit ya sebelumnya. Iya. Desa Saringembat ini di sekitar musola. Saya kan sama teman ya apa lat merasakan putus-putus Mas. Cari sinyal Mas. Cari sinyal Mas. Putus-putus. Merasakan aura-aura yang agak tidak biasa lah, gimana istilahnya, di sekitaran musala itu gimana auranya, mohon diserang. Merasakan aura yang kurang biasa di seputaran musala. Apakah ada yang kejadian ganjal lainnya Mas? Oh, kalau kejadian itu banyak, tapi tentunya itu ya ada orang-orang itu cerita. Kalau saya sendiri itu mendengar orang batuk, tapi tidak ada orangnya. Tidak gitu. Ada orangnya. Mm-hmm. Ya itu salah satu cerita saya. Mm-hmm. Alami sendiri. Kalau orang-orang lain itu seperti ada orang berjalan, tapi orang berjalan itu sudah meninggal orangnya. Mm-hmm. Ya itu yang pertama dia. Mm-hmm. Yang kedua ini ada di sebelah selatan musala, tepatnya di pojok selatan, pojok depan rumah lah itu ya. Mm-hmm. Ya itu ada, itu yang lihat bule saya ketika dalam hari jemur cuci. Mm-hmm. Itu seperti orang ya, orang yang jongkok gitu ya, seperti orang besar, nggak tahu sosoknya apa. Nah ditinggal jemur cucian itu kok, selesai jemur cucian dilihat kembali sudah nggak ada. Jam berapa itu? Itu sekitarnya mungkin kurang lebih jam 12-an malam. Gitu. Apakah itu semua dari sosok gaib atau cuma halusinasi gitu yang tanyakan? Iya. Baik. Oke, Mas Irsyad jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran Ki Sungguh Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Benar apa tidak? Ada gangguan gaib, silakan Ki Sungguh Bumi untuk mulai diterawang. Thank you.
ya. Setelah saya telusuri untuk energi yang memang dirasakan di musala itu memang benar. Ada dua indikasi menurut saya, sosok jin, ya kan, jin yang negatif. Nah di situ tapi di luar, ya kan, bukan di dalam, ya. Di luar, di ya. Area pojok kanan. Nah di situ tadi menjumpai sosok kakek-kakek. Nah saran saya, sosok-sosok jin seperti itu, dia akan berusaha membelokkan akidah kita. Nah makanya saran saya, beranikan diri. Jadi jangan sampai kita kalah atau takut yang berlebihan untuk menghadapi jin fasik yang memang negatif di seputaran tempat situ. Apalagi tempat ibadah, otomatis jin-jin yang memang negatif akan senantiasa untuk berusaha membelokkan akidah kita, kan gitu. Nah untuk yang pertanyaan kedua, masalah bulenya tadi kan, nah itu cuma halusinasi mas, enggak dijumpai sosok goib gitu. Sudah paham ya? Iya. Ini ada satu lagi mau gimana ya? Boleh minta tadi sekalian lo. Tadi, ya kan? Nah, mestinya tadi sekalian saja kan gitu. Nah, ini gimana? Nama telepon. Apa? Nama telepon. Ya nanti di akhir acara. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya, yang lain silakan, kita masih menunggu di 0811308105. Kita juga masih didukung sepenuhnya oleh Hoki Keramik ya. Toko Hoki Keramik yang menyediakan keramik dan granit. Ini adalah paling lengkap, paling murah se-Bojonegoro ya. Toko Hoki Keramik ya, tempatnya keramik dan granit termurah di Bojonegoro. Selamat malam. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Langsung saja, Mas. Dengan Andri di Blora. Ya, langsung saja. Silakan, Mas Andri. Ya, selamat malam, Ki. Selamat malam, Mas Andri. Saya ada dua pertanyaan. Mm-hmm. Silakan. Yang pertanyaan pertama, di tepatnya di rumah nenek saya di Kecamatan Rengel, di Desa Buto. Nah itu pada waktu itu sebelum subuh kan ada tetangga saya yang nganter nasi ke rumah nenek saya itu. Waktu itu mau masuk rumah dia lihat sosok pocong di pisang-pisang itu. Setelah dilihat terus kok sosoknya itu tambah tinggi gitu. So, akhirnya dia lari. Sering juga kejadian lain di rumah situ. Termasuk saya juga pernah diganggu. Itu maksudnya masih dihuni atau kosong ya? Sosok. Enggak, maksudnya masih sering dihuni atau kosong? Rumah tadi yang ditanyakan tadi masih sering dihuni atau sering kosong atau gimana? Untuk pertanyaan yang kedua. Itu di mes yang di Blora sini. Teman saya kan waktu itu tidur malam-malam sendiri. Nah, dia waktu bangun itu tahu ada sosok perempuan itu di atas genteng. Nah, itu maksud saya itu dia emang benar lihat sosok perempuan itu kuntilanak atau emang halusinasi gitu. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, rumah yang ditanyakan itu masih sering dihuni atau jarang dihuni gitu? Dihuni, Pak. Dihuni. Nah, sampai sekarang masih dihuni. Masih dihuni. Untuk pertanyaan kedua, temannya melihat penampakannya tentu. Itu jam berapa ya? Masih sering dihuni. Untuk yang pertanyaan kedua, temannya tadi dijumpai atau melihatnya itu di jam berapa? Halo? Halo? Untuk yang pertanyaan kedua tadi, yang dilihatin ya, temennya ya. Tadi itu di jam berapa, Mas? Pertanyaan
Untuk pertanyaan yang pertama itu masih sering diuni gitu sampai sekarang. Ya, baik. Kelihatannya miskomunikasi. Terima kasih ya, kita segera akan terawang. Bapak betul itu ya, rumah itu ada sosok-sosok gangguan gaib gitu aja. Baik, langsung saja ini ditelusuri dengan penerawangan. Silakan Ki Sungguh Bumi mulai diterawang. Langsung saya jelaskan mas, untuk pertanyaan yang pertama masalah rumah tadi itu tidak ada indikasi dari gangguan gangguan dan dinyatakan itu cuma halusinasi atau rumor belaka, jadi nggak ada indikasi dari gangguan sosok astral. Memang tadi menjumpai sosok gaib, namun dia positif, nggak pernah menampakkan wujudnya dan nggak pernah ikut campur urusan manusia. Nah, untuk pertanyaan kedua, nah itu baru memang benar ada sosok yang dijumpai temannya, memang benar. Namun sosok itu pun munculnya enggak setiap hari, ada hari-hari tentu. Orang yang menjumpai tentunya orang Jawa bilang apesnya. Nah, seperti itu. Makanya tempat kerja seperti itu hanya selalu kita sering hati-hati, karena apa? Tempat-tempat kerja seperti itu pasti akan dominan dihuni oleh jin-jin fasik seperti itu. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dari Blora. Salam Jimatres untuk Anda ya. Untuk para Jimatres-Jimatres yang malam hari ini lagi menyaksikan live streaming, terima kasih untuk subscriber semua. Dan jangan lupa bagi Anda yang kemarin menanyakan kaos Jimat, insya Allah ini akan segera ready, siap ya. Bagi Anda yang ingin membutuhkan atau mungkin mendapatkan t-shirt Jimat, silahkan Anda bisa PO dulu. Kita sapa yang masuk kembali. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Warsito di Tuban, Pak. Di Sembung Parengan. Sembung Parengan, Pak Warsito. Monggo, Pak. Nggih, badhe anu itu tanya kemarin kejadiannya istri saya itu pas Jumat pagi sekitar jam 3. Itu di rumah sebelah ini ada seperti penampakan, seperti kelihatannya seperti orang lewat itu. Terus dia hanya kelihatan seperti berjalan, tapi enggak jelas. Itu di sebelah itu kan rumah kosong sebelah rumah saya. Terus yang pertama itu halusinasi atau memang sosok gaib. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini di sekitar rumah saya itu ada memang ada ganggu, sering ada gangguan ataukah memang itu betul-betul bersih, nggak ada apa-apa. Itu Pak, pertanyaan saya, dan di Senggoro Bumi tolong untuk di terawang. Siap. Oke. Okay. Halo. Ya Pak. Jangan ditutup teleponnya Bapak ya, Pak Wasito, jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran. Ya, sayang sekali terputus ya Pak Wasito. Ya, terima kasih Pak Wasito. Ya, terputus ya. Kita sapa kembali untuk yang lain. Silakan di 0811308105. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Dengan Rizik di Bale. Halo. Halo. Ya, terima kasih ya.
Anda sudah bergabung bersama kami. Ya, silakan untuk yang lain di 081-130-8105. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya. Danu, dengan siapa di mana? Selamat malam. Dari Bapak Suprayitno Brumbung. Brumbung Kecamatan Sroko Sewu. Silakan Pak Suprayitno langsung kepada Ki ya. Sugur Bumi, monggo. Ini mau tanya. Iya, Pak. Katanya tangga-tangga sebelah di kebunnya Mbak Win, kebunan ada pohon jatinya itu katanya kalau ada penampakan, ada kuburan bayi, itu apa benar pohon di terawang pada malam ini, di antara jimat ini, kepada Bapak Ki Sugoro Bumi. Nah, pertanyaan saya hanya itu saja, apa benar gitu. Ya, terima kasih ya. Sering ada yang cerita ada penampakan gitu ya. Saya, ya orang-orang tua kadang kalau sebelah itu kendaraannya mati. Nanti kalau sudah lewat kadang itu bisa starter lagi itu. Itu yang saya tanyakan, apa benar ada gangguan-gangguan yang menempati di situ gitu loh. Di negara bumi. Baik. Ya. Oke. Okay. Jangan ditutup teleponnya Bapak, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Ki Sugoro Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Apakah betul ada sosok kayak di situ? Silakan Ki Sugoro Bumi untuk mulai diterawang. Ya Bapak. Ya. Halo. Ya halo. Untuk pertanyaan yang tanyakan tadi, memang saya menjumpai sosok jin fasik atau jin yang negatif Pak ya. Memang ada. Cuma lokasinya agak ke timur, agak jauh Pak. Namun dia sering mondar-mandir area situ. Nah, namanya jin pasti dominan ada yang positif dan negatif. Nah, gitu. Untuk para masyarakat atau warga seputar, kalau lewat situ tentunya, kalau memang belum yakin atau belum punya keberanian, dalam arti beranikan diri aja ya Pak ya. Karena apa? Karena ketakutan yang berlebihan melewati tempat-tempat yang dihuni jin fasik yang negatif, otomatis jin itu akan energinya tinggi dan bisa mengganggu kita. Nah intinya gitu. Jadi harus apa ya, beranikan dirilah ibaratnya gitu. Karena tempat kita juga apa ya, saling berdampingan dengan sosok-sosok astral. Untuk makam bayi enggak ada Pak? Enggak ada. Cuma jin fasik atau sosok goib yang negatif ada. Pernah ya di situ jam 4:30 itu merinding-merinding pas cari jamur. Ya namanya tempat ada di umi jin fasik yang negatif otomatis seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam. Ya. Ya. Baik, silakan untuk yang lain di 081-130-8105. Mungkin masih ada waktu untuk sesi pertama pada malam hari ini. Silakan Anda yang ingin telepon kembali, saya coba terima. Selamat malam. Halo. Halo. Sudah masuk? Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Dari Desa Kedungrejo, Kecamatan Sumberjo. Namanya siapa, Bapak? Pak Mustain. Pak Mustain, silakan Pak Mustain. Ya, selamat malam, Mas Sugoro Bumi. Selamat malam, Bapak. Ini mau tanya, agak ini sudah agak lama. Ya, sekitar 24 tahun yang lalu. Ini siang-siang sekitar jam 12:30 lah, 12 lebih. Ini posisinya yaitu di selatan dam buatan Belanda dulu. Desanya adalah Desa Ngantal, dukuhannya Barong. Yaitu saya siang-siang itu mandi di sebelahnya. Memangnya itu dari dulu itu agak ya, Mewang Bien ngarani agak
Pingat angker. Ya. Terus? Ya itu saya itu belum kan matinya itu kan di sungai. Sebelum saya masuk ke sungai baru turun dari atas. Belanya bangunan Belanda itu talangan mengarani. Itu ada sebuah seperti lesos. Ya, setelah ada lesos itu ada ular itu sebesar itu ya sekitar ya nek ngarani yen sabok, Pak. Cuma itu saya lihat itu serapa-serapa gitu. Sepat sekali itu seperti lesos itu. Saya melihat kepala saya sendiri. Nah, itu saya tanya, itu apakah halusinasi saya atau barang gaib lah itu. Lama atau sebentar Pak melihat ularnya tadi? Ya sekitar ya setengah menit lah, 30 detikan gitu. Terus habis itu hilang ya? Iya itu langsung masuk ke sungai itu nggak ada jejaknya sama sekali. Saya itu bingung, saya nolah-nolah itu nggak ada. Seandainya masuk ke dalam sungai ke air, tapi nggak ada. Ada suaranya atau suaranya gelombang-gelombangnya nggak ada. Saya itu hilang-hilang. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebelah tangga saya itu bilang kepada saya bahasanya ya sekitar ya sudah ya 24 tahun yang lalu karena saya itu rumah saya itu dulu Dumas pindah ke Mbakro lain desa gitu. Nah itu bilang kepada saya bahasanya tempat tanah yang saya tempati itu sebenarnya kan perbatasan antara desa Nyampa dengan desa Kedungrejo. Ya sebelah saya ya itu sudah desa Ngampal. Itu dulu itu ada barongan atau bambu-bambu buahnya, tapi sekarang sudah hilang. Itu bilang kepada saya biasanya rumahnya itu sering bilang kepada saya itu petis sepeda motor di jagang tengah itu dibuat bulanan, jundel-jundel gitu. Yang pertama itu, yang kedua itu di belakang dapur itu kan ada jedingan, ya, jedingan seperti deker, dua jedingan buat mandi gitu. Nah itu tengah malam itu seperti orang mandi. Area yang sama ketiga, ya? Iya Pak ya. Yang ketiga itu gambarnya teretan mumet. Yang sebelahnya rumah itu ditutupi lah katanya. Nah, itu saya minta apakah ya masih sekarang itu masih ada yang negatif tempatnya itu atau sudah hilang. Karena itu sebelah rumah saya itu berdampingan. Cuma perbatasan bambu itu, cuma bumi sudah nggak ada. Jadi fenomena yang bumi. Fenomena yang dialami untuk petak yang kedua itu satu lokasi Pak ya? Ya, sebelah saya. Sebelah saya itu sudah desa lain, desa Ngampal. Perbatasan tanah antara Kedungrejo dengan Ngampal. Ya, saya mohon untuk Terawang apakah yang kedua ini barang yang berbau bau apa itu? Ya. Goib-goib itu masih ada enggak? Ya. Baik, dua pertanyaan ya. Oke. Jangan ditutup teleponnya, lebih baik Anda berdiam diri untuk membantu kelancaran Ki Sugoro Bumi ya. Dengan penerawangan, apa memang benar ada sosok gaib, silakan Ki Sugoro Bumi mulai diterawang. Ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, di situ ada fenomena. Memang apa ya?
pandangan Bapak memang masuk di dimensi lain. Jadi dalam yang dilihat itu memang benar dari vortex atau kegiatan sosok astral. Sebetulnya bukan mengganggu, Pak. Oh iya ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, alhamdulillah energi-energi negatif yang ditanyakan tadi, yang pertanyaan kedua sudah hilang semua, Pak. Sekarang alhamdulillah energinya bagus, Pak. Banyak yang positif gitu. Bapak sendiri kan merasakan karena energinya juga bagus gitu. Oh iya, makasih. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung bersama kami di sini. Ya, selamat malam untuk para jimatres-jimatres khususnya kawan-kawan di base camp pos pantauan Rantau Madiun Saradan Kalimantan Selatan, Mas Hengki AP, terima kasih yang ada di kawasan Rantau Kalimantan Selatan, temannya Angsana, terima kasih. Salam jimatres untuk Anda. Kita sapa yang masuk kembali bersama Hoki Keramik. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Anu, dengan Pak Warsito tadi, Pak. Ya, Pak Warsito silakan. Ya, mohon maaf tadi sempat dari sembung tadi ya. Iya, dari sembung. Ya, ya, pertanyaan tadi apakah betul ada sosok gaib gitu? Iya, itu yang kami maksud itu tadi istri saya itu melihat bayangan pada waktu pagi hari sekitar jam 3 itu kelihatannya di sebelah rumah di sebelah itu ada seperti orang berjalan. Itu termasuk apa itu gaib atau halusinasi. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya setelah kejadian itu apakah dia mengganggu di lingkungan rumah saya atau tidak. Hanya itu yang anu pada sebelumnya. Oke, saya ucapkan baik. Terima kasih. Jangan ditutup teleponnya, Pak Wasito. Jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Ki Sengoro Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan Ki Sengoro Bumi untuk mulai diterawang. Ya Bapak, ya. Sebelumnya gini, untuk fenomena yang dialami istrinya Bapak ini, tentunya apalagi ada rumah kosong, Pak ya. Nah, ya, betul. Nah di situ apa ya? Dalam rumah kosong itu pasti ada cincin fasik yang akan menghuninya, Pak. Nah, ya memang yang dilihat tadi memang sosok gaib. Namun alhamdulillah saya bisa mengasih energi positif ke area rumah Bapak supaya cincin fasik yang menempati rumah kosong itu tidak mengganggu lagi ke situ, Pak. Insya Allah sekarang aman, Pak. Ya, ya, terima kasih. Baik. Ya, baik, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Warsito. Ya, di Sembung Paringan Tuban, selamat malam sudah bergabung bersama kami di sini. Ya, kita masih didukung oleh Hoki Keramik. Saya coba terima kembali yang bergabung. Selamat malam, halo. Ya, terputus, dicoba lagi. Ya, selamat malam, halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Saya dengan Ujiman. Siapa? Ya, baik. Yang punya nomor 0852 25405333. Saya di sini adalah membantu Anda, bukan bergurau. Ya, semaksimal mungkin kebisaan kita akan kita bantu permasalahan Anda. Ya, jadi kita bukan bergurau di sini. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Saya ingatkan para jimatres-jimatres, jangan lupa kita masih didukung oleh Hoki Keramik tentunya. Toko keramik dan granit termurah di Bojonegoro. Iyalah, piye yo iki kok udan terus? Omah dadi mbet kabeh, bendino resik-resik terus ngene iki. Lah yo pegel to, Caca. Sampean ki ngopo to, Bu? Bu, tak rungokno bendino kok gremeng terus. Lah piye to, Pak? Pak wasi to iki, Pak. Omah iki angger baru dan dadi mbet kabeh ngene iki lho. Mbok yo digranit kaya omah-omah kae ngono lho, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Yusri. Lah,
Iku omahmu kok mbet kabeh ngene to, Yu? Lah mesti anggar barudan yo ngene iki, Yu, omahku mbet kabeh. Pegel resik-resik, Yu, aku. Lah iya, wong bar panen ngono lho. Mbok yo omahe iki ndang digrani, to di keramik ngono lho. Karepku yo ngono to, Yu, tapi granit iki kok yo luarang. Menisan granit iki kan yo lunyu to, Yu. Lah yo wedine kebleset. Jare sapa larang ning hoki keramik kono lho. Ape golek sing rego murah sampe sing larang pol yo enek. Ape golek sing ukuran cilik sampe ukuran sak gede triplek yo enek. Ape golek granit sing walus sampe sing kasar yo enek. Pokoke paling lengkap sak Bojonegoro. Bendino enek promo yo. Wake pol promone. Enek hadiah gratis pisan. Lah masa murah tenan to yo? Lah alamate ndi kuwi? Yo tenan to. Alamate ning Prayunan kono lho. Cabange yo akeh. Wis ndang budal kono lho. Delok-delok sik. Wong delok yo ora bayar rae kok. Yo wis ndang ayo budal, Pak. Tak mborong granit aku. Hoki keramik. Surganya keramik dan granit paling lengkap di Bojonegoro. Tersedia berbagai macam motif dan ukuran keramik dan granit paling lengkap dengan harga paling terjangkau. Segera kunjungi toko Hoki Keramik yang terdekat dengan lokasi Anda. Alamat toko Hoki Keramik Pusat, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem Sumberjo. Hoki Keramik Cabang Burno, Jalan Raya Burno, sebelah Gedung Serbaguna, Desa Pasinan Burno. Hoki Keramik Cabang Kedungadem, Jalan Raya Kedungadem, sebelah Ahas. Hoki Keramik Cabang Patoman, Jalan Raya Patoman, sebelah selatan perempatan Patoman, Desa Patoman, Kecamatan Kanor. Hoki Keramik Cabang Kalitidu, Jalan Raya Bojonegoro Cepu, depan kantor pertanian Desa Brenggolo. Hoki Keramik Cabang Padangan, Jalan Diponegoro, depan Dalar Honda, ke timur 10 meter, Padangan Bojonegoro. Hoki Keramik Cabang Babat, Jalan Babat Jombang, depan Idomaret Nguok, Desa Nguok. Dan Hoki Keramik Cabang Soko, Jalan Raya Soko, sebelah utara SMP Negeri 1 Soko. Atau hubungi nomor WhatsApp 081-217-03-8008. Belanja keramik dan granit paling lengkap dan paling murah ya di Hoki Keramik. Anda masih bersama tim Jimat di acara Jimat sajian malam Jumat yang didukung sepenuhnya oleh Hoki Keramik. Masih ada waktu untuk sesi pertama, silakan Anda ingin telepon di 081-130-81095. Saya coba terima kembali, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya, dengan siapa, di mana? 0812-2468-0146. Selamat malam. Terima kasih, mungkin tidak mendengar suara saya. Matur suwun, dicoba lagi ya. Silakan satu penelpon sebelum kita break, kita terima. Selamat malam. Halo. 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 Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Sur di Panunggalan. Panunggalan Kecamatan. Sigiwaras. Ya, silakan Pak Pur. Gini, Pak. Saya kan baru mulai tadi mesin ini Pak di tanah, ya tanah leluhur lah Pak, di orang tua. Ini anehnya Pak, padi saya itu kok dimakan perit, kok cuma padi saya, yang lain-lain ya Pak. Apa ada masalah apa dengan mohon tanam di tanah leluhur? Padi saya dimakan. Cuma dimakan perih kok padi saya gitu ya. Berarti Anda kurang sedekah, Pak. Kesalahan Anda kurang sedekah. Wong baru nanam ini kok. Nah, sebelumnya, Pak. Mungkin. Insya Allah kalau Anda sering bersedekah, insya Allah rezeki Anda akan berlimpah dan panen Anda akan berkah, Pak. Pak. Ya. Mungkin begitu, Pak. Ya. Itu sudah pasti, Pak. Kalau Anda bersedekah, insya Allah Allah akan memberikan lebih baik dan lebih banyak. Ya. Nah, intinya nek tanduran jenengan dipanen prit kabeh, berarti jenengan kurang sedekah. Bukan masalah jin dan setan tentunya. Ya, introspeksi diri pada diri sendiri. Terima kasih, oh, Bapak. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam. Ya. Matur suwun. Tariku entek dipanen prit. Berga apa-apa karena setan apa demit itu ya. Dari setan Anda terus. Mungkin Anda bisa menyikapi padi saya kok, padi saya toh yang dimakan prit itu miliknya
itu kok nggak dimakan itu, kenapa itu? Gitu. Hmm. Ya otomatis kadang ya orangnya jaga mesti ikan gitu. Mohon maaf para simaters ya. Tentunya dari kemarin kan pasti banyak yang tanya, sawah saya kok kemarin panennya segini, sekarang kok segini, disalahkan ke coba ada obat-obat sekarang baik untuk tanaman kan juga ada kan gitu loh. Intinya satu, bersedekah ya gitu ya. Jadi supaya ini rezeki Anda tidak akan hilang gitu ya. Terima kasih. Selamat malam tentang manuk emprit tadi ya, Ki Senggoro Bumi. Saya minta untuk istirahat dulu, nanti dilanjutkan di sesi kedua tentunya. Kita juga memberikan giveaway tentunya. Tetap bersama kami di acara Jimat Sajian Malam Jumat, menguak tabir-tabir misteri. Iki kok udan terus, omah dadi mbet kabeh. Dino resik-resik terus ngene iki. Lah yo pegel to, Caca. Sampean ki ngopo to, Bu? Bu, tak rungokno bendino kok gremeng terus. Lah piye to, Pak? Pak wasi to iki, Pak. Omah iki anggar baru dan dadi mbet kabeh ngene iki lho. Mbok yo digranit kaya omah-omah kae ngono lho, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yusri. Lah, iku omahmu kok mbet kabeh ngene to, Yu? Lah mesti anggar barudan yo ngene iki, Yu, omahku mbet kabeh. Pegel resik-resik, Yu, aku. Lah iya, wong bar panen ngono lho. Mbok yo omahe ki ndang digrani to dikeramik ngono lho. Karepku yo ngono to, Yu. Tapi granit iki kok yo luarang. Menisan granit iki kan yo lunyu to, Yu. Lah yo wedine kebleset. Jare sapa larang ning hoki keramik kono lho. Ape golek sing rego murah sampai sing larang pol yo enek. Ape golek sing ukuran cilik sampai ukuran sak gede triplek yo enek. Ape golek granit sing walus sampai sing kasar yo enek. Pokoknya paling lengkap sak Bojonegoro. Bendino enek promo yo. Wake pol promo nih. Enek hadiah gratis pisan. Lah masa murah tenan to yo? Lah alamate ndi kuwi? Yo tenan to. Alamate ning Prayunan kono lho. Cabange yo akeh. Wis ndang budal kono lho. Delok-delok sik. Wong delok yo ora mbayar ae kok. Yo wis ndang ayo budal, Pak. Tak borong granit aku. Hoki keramik. Surganya keramik dan granit paling lengkap di Bojonegoro. Tersedia berbagai macam motif dan ukuran keramik dan granit paling lengkap dengan harga paling terjangkau. Segera kunjungi toko Hoki Keramik yang terdekat dengan lokasi Anda. Alamat toko Hoki Keramik Pusat, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem Sumberjo. Hoki Keramik Cabang Burno, Jalan Raya Burno, sebelah Gedung Serbaguna, Desa Pasinan Burno. Hoki Keramik Cabang Kedungadem, Jalan Raya Kedungadem, sebelah Ahas. Hoki Keramik Cabang Patoman, Jalan Raya Patoman, sebelah selatan perempatan Patoman, Desa Patoman, Kecamatan Kanor. Hoki Keramik Cabang Kalitidu, Jalan Raya Bojonegoro Cepu, depan kantor pertanian Desa Brenggolo. Hoki Keramik Cabang Padangan, Jalan Diponegoro, depan Dalar Honda, ke timur 10 meter, Padangan Bojonegoro. Hoki Keramik Cabang Babat, Jalan Babat Jombang, depan Idomaret Nguo, Desa Nguo. Dan Hoki Keramik Cabang Soko, Jalan Raya Soko, sebelah utara SMP Negeri 1 Soko. Atau hubungi nomor WhatsApp 081-217-03-8008. Belanja keramik dan granit paling lengkap dan paling murah ya di Hoki Keramik. Kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam ini adalah malam Jumat Pahing, malam ya di sesake Roma mistis. Dan tentunya malam hari ini adalah malam Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Dan insya Allah malam Jumat depan kita sudah masuk di bulan suci Ramadan tentunya. Persiapkan diri Anda, persiapkan iman Anda untuk masuk di bulan suci yang penuh berkah dan penuh barokah tentunya. Nah, para jimaters-jimaters, mungkin Anda yang punya cerita-cerita misteri, baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain. Kirimkan saja cerita misteri Anda ke studio Radio Istana FM di Jalan Muin City nomor 126 Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Atau bisa inbox saya di Facebook Iban Wasmoro. Dan bagi para jimaters-jimaters yang tentunya ingin mendapatkan kaos atau t-shirt jimat ya, insya Allah minggu depan sudah tersedia. Anda bisa dapatkan di studio Radio Istana FM atau bisa inbox saya. Baik, para jimaters-jimaters,
Terima kasih dukungannya Hoki Keramik yang tentunya sudah mendukung acara Jimat pada malam hari ini. Dan selalu senantiasa untuk seluruh kru dari karyawan-karyawati Hoki Keramik, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga selalu senantiasa berkah dan senantiasa yaitu sukses selalu untuk Hoki Keramik tentunya. Nah, bagi para jimatres-jimatres yang tentunya lebaran Anda lebih mewah, untuk rumah Anda lebih elegan dengan keramik dan granit yang Anda pilih sesuai dengan pilihan Anda dengan berbagai corak dan merek, hanya ada satu tempat yang paling murah yaitu di Hoki Keramik. Toko Hoki Keramik, cabang-cabangnya sudah tersebar di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik, jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Saya Ki Banu Asmoro, nanti bersama Ki Senggoro Bumi, malam ini akan kembali hadir bersama Anda. Tentunya di acara Jimat Sajian Malam Jumat yang menguak tabir-tabir misteri. Nah, jangan kemana-mana. Salam jimatres, salam satu misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini kembali ditulis oleh F.X. Subroto dengan mengambil judul Dadi Penyanyi Dadaan. Sebut wae jenenge Sakit. Rikala iku srengenge meh angslup. Karo nyangking ciduk plastik lan kalungan nanduk, Sakit mulih saka adus saka Kali Celeng. Kali sing ora pati gedhe. Kepara akeh kang nyebut yen iku mung kalen kang mapan mburi omahe. Tekan ngarep omah kadya mitra rakete wis lungguh ning lincak ngisor wit talak. Wis siap yuk, celuluke Sakit. Lali po, aku menolak selalu on time. Mbah seger yo, leh mu nyanyi karo gebyar-gebyur mau keprungu tekan kene lho. Dak rungok-rungokke suaramu memper omah irama. Tenin wi, ujare kadya. Diguyoni kancane Sakit melengeh. Dasare mono dheweke kuwi pancen pandemen berate Raja Dangdut Roma Irama. Bujangan loro ngancik umur 30 tahun iku pancen wis janjian menawa bengi iki arep golek swasana anyar. Ning desane dhewe suwe-suwe bosen. Sing diweruhi wiwit esok awan sore tekan bengi mung iku wae. Mula kanthi pangajab golek swasana sing siji. Wong loro nedya ngisi wanci prainan nyambut gawe kanthi cumondhok ana liya desa kanggo sawetara dina. Sing dijujuk Sidokarto dukuh panggonane Mbah Jayeng Semino ya simbahe Sakit. Soko desane Sakit tekan Sidokarto doe kurang luwih 20 kilometer. Ditekani putune karo ngajak kancane Jayeng Semito Bungah. Jer saben dina simbah sing umure 80 taun kuwi mung urip wong loro selo karo Mbah Jayeng Wadon. Sido arep nglencer kip. Jolali mangan sik. Kae wis dicepakke ning meja. Pakone Mbah Jayeng Semito sing sore candake. Kanggo nglegani simbahe Sakit lan kadya nuju meja mangan. Ing kono wis cumawis sego, lodeh terong, tempe goreng lan iwak tongkol. Mergo rapati cocok karo masakan iku kekarone anggone mangan mung setitik. Gak mangkat saiki ya Mbah, nyuwun pamit. Bareng medal rumiyin Mbah. Ature kadya.
Lon-lonan kanti numpak sepeda motor kekarone ninggalake omah Mbah Jayeng Semito. Arai mangetan. Sore iku langite sumilak padang. Hawane seger. Ing bangkulon rembulan katon jelarit ndelik ing selo-selaning gumuk watu. Aku isih rada ngelih jekip. Nek ana warung mandeg yo. Ucape kadya ing boncengan. Sepeda motor isih tetep ngarah mengetan. Suasana wiwit peteng repet-repet. Kiwa tengen dalan wujud pesawahan ombo. Parine lagi wae jebul, keprungu kodhok padha ngorek. Ora usah cepet-cepet bali ya, Kep. Aku krasa ning desane mbahmu, suasanane alami banget. Celuluke kadya. Weh, nek kesuwen ninggalke tugas, teneh Pak Karding duka Yahya Sinipi, kurang bejane aku bisa di PHK mengko. Wangsulane sakit. Nanging, yen gue pengen ngancani si mbahku ya rapapa. Ewang-ewang mbahku macul. Wes-we tanganmu ramah buduran toh. Lah, ngarep kae kok padang-padang. Yuk, sajae no uang digawe. Soyo nyedai padang-padang mau sakit ngrindihake lakune sepeda motor. Suasono dalan padesan kang nyigar pesawahan sing sekawit peteng malih katon padang jinglang. Wong-wong pating sliwer melaku mrono mrene nyebrang dalan tanpa tolah-toleh. Sajak orang rewes menawa papan kuwi dalan umum. Lakune sepeda motor sing dikemudeni sakit tansaya gremet. Pawongan sing ning tengah dalan tansaya akeh. Podo ibut tumandang gawi. Ono sing lagi ngladen, nggawa baki isi panganan lan wedang ning gelas gedhi. Liyane maneh ono sing nggawa piring isi sego lan lawuhe. Sakit ngrasa aneh. Ono wong duwe gawe kok ning tengah dalan, gek dalan umum pisan, dudu gang ning tengah kampung. Loh, Kep, kok tekan kene? Ujuk-ujuk ana wong lanang nyablek pundake sakit. Sakit gumun. Dhewe rumangsa ora tepung karo pawongan sing nyablek pundake iku nganggo jas clana ireng lan dasinan abang. Kebeneran kowe tekan kene, Kip. Kono kendaraanmu ndang diparkir ning parkiran kulon kae. Kene aman kok. Ujare pawongan mau karo nudingi arah kulon. Kaya kebu dikeluh sakit lan kadya manut. Kamongko sekawit babar blas ora ana tujuan arep mrono. Karo maneh wong loro mau uga ora ngerti sapa sing duwe gawe lan apa kajate. Bubar njagang sepeda motor ning parkiran, sakit digandeng kenceng wong lanang kuwi mlebu bangunan gedhe. Njero ruangan katon padang jinglang. Sunare lampu mblerengi mripat. Sakit lan kadya ditepungake karo wanita sepuh kanthi sandang penganggu sarwa gumebyar rinenggo gelang lan kalung emas. Iki ibuku, Kip. Wong iki lagi kagungan kersa, mengeti ambal warsane, nanggap orkes dangdut kesenanganmu to. Nggo kowe nyanyi lho ya, kandhane. Sakit kaget. Naliko salaman karo wadon sepuh sing lagi mengeti ambal warsane kang jarine kaping 130 taun iku tangane rino soalnyep. Sakwisiku setengah dipeksa sakit lan kadya digandeng tumuju ruangan siji ing ora kalah jembare. Neng tengah ruangan jembare ku ana meja gedhe. Neng dhuwur meja wis sumadya maneka mangsaan. Sakit opo dene kadya gumun awit jinisi mangsakan mau rodok bedok karo mangsakan lumrah. Ono kuah sayur sing wernane abang mereh-mereh kaya getih. Ono uga daging goreng bacem bareng ditamatake sakit njondil. Panyoto daging bacem mau kuping goreng dudu kuping sapi utawa wedhus nanging kuping manungsa. Sakit semelengeren semunugo kadya
burung anggone arep nyiduk sego, selera mangan ilang, malah wetenge dadi munek-munek. Ya wis nek ora kersa dahar, mesthi kowe isih wareg. Yuk, saiki munggah panggung wae. Pangajake lanang jajasan ireng mau. Rindik asu digitik, diajak munggah panggung Sakib Semrintil. Bineka dia golek lungguhan kursi sing ora adoh karo panggung. Penonton semuanya, telah hadir di hadapan kita penyanyi dari Trenggalek, Roma Sakita. Suaranya tidak kalah dengan Haji Roma Irama dari Jakarta. Tepuk tangan untuk Roma Sakita. Bengoke lanang jajasan ireng mau. Sakit bombong. Sejatine dheweke mono pisan wae durung tau munggah panggung. Anggone nyanyi mung nalika adus, gebyar gebyur karo laop-laop. Nanging Sakit nekat munggah panggung. Ganti percaya diri ngranggeh mik. Ora suwe keprungu suarane Sakit sing bliru ora kepenak dirungu. Lagune Roma Irama setetes air hina. Ora nyono surai penonton botor rubuh. Saking gumune opo penonton mau ora ngerti menawa suarane gembret tur kadang ora pas karo iringan musike. Wes, pokoke aku nyanyi batine. Priyo jajasan ireng mau alok. Sekali lagi menonton, biduan kita ini akan menyumbangkan suara emasnya akan menyanyikan lagu Begadang. Lagu durung kawiwitan, kanggo sing kaping pindho surai penonton boto rubuh. Sakit tansaya bombong entuk aplos kang ora sebaine. Dewe rumangsa kaya dadi penyanyi kondang. Lagi wayap arep ancang-ancang nyanyi, ujug-ujug makpet lampu mati. Bareng karo kuwi cep-klekep swara keplok gemuruh mau ilang padha sakala, kahanan sepi nyenyet. Ing suasana peteng lelimengan Sakit berangkang grayah-grayah nedyun mudun panggung. Tekan ngisor jegagi petuan kadya. Oh, kowe ya, ayo nggih lungo saka papan kene ya. Bang ajai Sakit keweden. Wong lur wagi-wagi marani sepeda motor. Papan kang sekawit kebak sepeda motor mau saiki mung kari siji til duweke Sakit tok. Gegancangan Sakit ngeslah kendaraane. Ora tolah-toleh ngiwonengen cepet bandang ninggalake papan kono. Tekan omahe Mbah Jayeng Semito wong loro ora kakean gunem terus wae mlebu sentonge dhewe-dhewe. Soe, durung jam 6 Sakit lan kadya wis tangi, Mbah Jayeng wadon godhok banyu gawe wedang kopi rong gelas. Wong loro glenak-glenik ngrembug lelakon sing dialami dek bengine. Nalika ditawani mangan kae, aku janjane wis krasa yo yen papan kuwi ora sebaene. Coba engko awan diteliki, tuturi Sakit isih penasaran. Nanging nalika ditawani nyanyi kowe kok semrintil. Mongko kowe ngerti kuwi dudu papan sebaene. Jam 10 awan Sakit lan kadya nglacak dalan sing mau bengi dilewati. Aku ora lali kep. Kira-kira ya kene iki papane panggung mau bengi. Titikane sekiwane panggung ana wit gedhe kandhane kadya. Jebul wit gedhe kang dimaksud kadya mau randu alas. Dhuwure ora kurang saka 20 meter. Godhonge ngrembuyung ketel. Ning isore wit mau ana jaratan kuno. Areale ora umbo, mung ana 50-an kijing. Kabeh katon lumeten, sajak ora kopen. Bejane awake dhewe iki lampune terus mati, menawa ora mati, mbuh wae. Lelakone awake dhewe iki bakal tekan ngendi? Tandane kadya karo ngajak Sakit enggal-enggal mlungani papan kasebut. Iki cerita kanggo Jimatres kabeh. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.
saya Warno, Dukuh Kulosorjo, Meragung Gandir. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana. Budal Nguyu, mulai Nguyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro. Budal Nguyu, mulai Nguyu. Nama saya Suwarti. Desa saya Jagan, Kecamatan Sukiwaras. Saya umroh dari Radio Istana. Budal Nguyu, mulai Nguyu. Nama saya Antini. Desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo dere umroh Radio Istana. Budal Nguyu, mulai Nguyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Jasimun. Alamat Sumberjo, Karangtiloyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan, segera mendaftarkan. Karena umroh bersama Istana, budal Nguyu, mulai Nguyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852-338-31-337. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Edbian underscore Sabilwan. Dia menceritakan kisah misteri yang ia alami sendiri, yaitu kisah misteri diundang untuk datang ke nikahan jin. Kisah ini berawal saat Bian dan ayahnya tiba-tiba mendapat tamu yang tak diundang. Suatu malam ada orang yang mengetuk pintu dan memberi undangan pernikahan. Saat makan malam, keluarga Bian tiba-tiba kedatangan tamu yang mengetuk pintu. Tanpa dibuka pintunya, ayah Bian menanyakan identitas orang tersebut. Ternyata si tamu ingin mengirimkan undangan nikahan. Tamu tersebut bilang kalau undangan tersebut berasal dari Pak Sutiri. Lalu ditaruh undangan tersebut di depan pintu. Ketika dibuka tidak ada orang sama sekali di sana. Undangan tertulis tanggal malam 1 Suro atau 21 September 2017. Di undangan tersebut acara berlangsung di daerah Rahtawu yang berada di lereng Gunung Muria Kudus. Acaranya juga malam hari. Untuk itu Bian dan ayahnya berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Bian pun semangat karena bisa makan-makan enak pas undangan. Sesampainya di Rahtawu, mereka langsung disambut oleh anak muda yang membawa petromak. Ia heran kok kondangan di tengah hutan. Bian makin heran ketika ia disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Pak Sutiri. Ia mengantar ke lokasi hajatan. Ayah Bian mengatakan bahwa ini adalah pernikahan jin dengan jin. Jadi harus siap dengan bentuk rupa muka jin di tempat itu. Sutiri adalah jin muslim yang pernah dibantu oleh ayahnya. Jadi sebagai balas budi, Pak Sutiri mengundang di nikahan anaknya. Pesan paling penting adalah Bian dilarang membawa pulang makanan yang disediakan di sana. Di tengah belantara hutan, mereka lalu masuk ke dunia jin.
si pengantar ini tiba-tiba berubah jadi besar setinggi 4 meter. Namun pakai baju koko yang gak beda sama manusia biasa. Musik dangdut mengalun, tampak sebuah hajatan nikahan pada umumnya. Hanya saja orang-orangnya besar-besar, tingginya 3-4 meter. Memakai baju seperti di dunia manusia, baju koko atau batik. Hanya saja muka mereka agak aneh. Ada yang bertanduk, ada pula yang bermata satu atau tiga. Bian melihat itu semua dengan biasa saja, tidak ada rasa takut sedikit pun. Lalu ia makan bersama ayahnya dan Pak Sutiri. Menu makanannya enak-enak, mulai dari siomay, soto kudus sampai brownies pun ada. Bian pun makan sajian di pernikahan itu. Ia heran, kenapa ayahnya enggak makan sama sekali, padahal menunya enak banget. Mereka berdua saling ngobrol namun dengan bahasa yang aneh. Ia pun tidak peduli karena keasikan makan. Ketika mengecek HP ternyata sinyal hilang sama sekali. Jadi sudahlah menikmati makanan saja. Dia juga menyaksikan kalau orang-orang di dunia jin sangat cuek dan kaku. Padahal mempelai wanitanya cukup cantik. Tiba saatnya untuk pamit kepada mempelai. Bian dan anaknya menyalami mempelai yang tubuhnya sangat tinggi dan tangannya terasa dingin dan pucat. Tak lama setelah itu Bian mengantongi beberapa makanan berupa roti dan coklat yang rasanya enak sekali. Ia lupa perintah ayahnya untuk tidak membawa makanan pulang. Nah, ketika ia keluar dari hajatan rasanya sekitar jam 9 sudah pulang. Namun ia baru sadar kalau waktu sudah subuh. Di rumahnya Bian ingin memberikan makanan itu kepada mamanya. Namun ketika ia ambil dari jaket, muncullah darah dan gumpalan sampah. Ia pun ingat makanan semalam dan langsung muntah sejadi-jadinya. Gara-gara kejadian itu dia trauma dan tidak makan nasi selama sebulan. Ayahnya pun bilang kalau jin itu memang makanannya dari sampah. Jadi dia suka di tempat-tempat kotor, terutama kumpulan sampah. Itulah cerita nyata mendatangi pernikahan jin di alam gaib. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Saya Ibu Mutkul Jana dari Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Awal mulanya saya mendengar dari bude bule saya itu katanya bilang, "Mut, ada umroh di Radio Istana." Terus saya bilang ke kakak saya yang ada di Bojonegoro, "Mas, saya daftarkan umroh bersama Radio Istana." Terus kakak saya telpon di Radio Istana. Dua hari kemudian saya dijemput sama kakak saya, disuruh mendaftarkan. Dulu pernah anu Bu ya? Pernah daftar Bu ya? Iya. Pernah daftar enggak berangkat. Ya, tahun bisa diceritakan. Tahun 2017 ya. Itu ikut Fish Travel Jakarta. Iya. Nah, terus saya ikut sudah daftar. Itu sampai sekarang belum juga berangkat. Belum berangkat, akhirnya ikut Radio Istana. Jadi akhirnya berangkat. Jadinya saya ikut Radio Istana. Berangkat. Berangkat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Pak. Langsung berangkat. Langsung berangkat. Terus Bu Jamsi, nge. Nge. Bu Jamsi langsung berangkat. Nge. Saya pernah gagal umroh, tapi saya tetap semangat, Pak. Semangat, iya. Ya, semangat. Saya mengumpulkan uang lagi, terus saya bisa daftar umroh bareng Istana. Percaya dengan Radio Istana? Gitu. Iya, Pak. Iya, saya percaya. Iya, iya. Karena saya sudah trauma, kok gini, kok belum berangkat sampai sekarang. Sudah 5 tahun, Pak, ya. Iya. Kurang lebih tidak berangkat. Saya enggak menyesal, ya sudah begitu. Iya. Terus saya mengumpulkan uang lagi, terus sudah dapat, terus saya berangkat, bersama Radio Istana. Alhamdulillah. Guyu, mulai guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung berangkat. Terima kasih Bu Nurul Jana. Mugi-mugi umrah kita sedaya menikah dipun tampi dening Allah dados umrah ingkang mabrur. Alhamdulillah, umrah sudah dibuka.
Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31 337. Kula Dimitri wonten Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Umur kula 60 tahun. Kerjaan kula bakul ayam. Meripat kula niku sakit. Sakite rasanya panas. Gambar kedhep niku sakit, panas ngantos enten 5 taun. Kula mireng Radio Istana, Kerpro niku kula tetesne sak botol dereng telas empun mari. Sakniki pasar malih kula kan kerjaan nang pasar. Nggih, kesan-kesan kula sedaya mawon dulur kula enten Bojonegoro, lek lara mata kaya aku tetesno Kerpro sak tetes kasih itu. Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis, cukup diteteskan 2-3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah terregistrasi di BPOM RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan mukjizat tapi muzarab. Satu tetes rasa khasiatnya. Salam sehat Air Pro. Dapatkan tetes mata Air Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Bertemu dengan Penjaga Gaib Desa Kukanor. Kiriman Rengga Mondi di Kanor. Cerita ini aku alami ketika aku dan saudaraku yang bernama Sutrisno lagi pulang dari menonton acara wayang kulit. Ketika itu saat pulang dari menyaksikan wayang kulit, aku dan saudaraku naik sepeda ontel biasa. Kami hanya bertiga bersama temanku yang bernama Bakhtiar. Ketika kami perjalanan pulang, kami bertiga memilih jalur jalan yang melewati kuburan yang ada di desaku Kanor. Dan aku bersama saudara dan temanku mengayuh pelan-pelan serta bercanda bareng. Mas Tris, ini lewat kuburan tenan po piye? Iya, kenapa? Aku wedi iki lewat kuburan ora apa-apa. Uga nek sing aneh-aneh tak gepuki tasbihku. Ora apa-apa, enggak rasa wedi kok nek sing aneh-aneh ya tak pangane. Aja ngono, Yar. Barang ngono kuwi iki gak kena disumbari lho. Ketika sedang asik-asiknya kami bertiga sedang bercanda, tiba-tiba kami dikagetkan dengan air yang menjatuhi kami bertiga dari atas pohon bambu yang membasahi kami bertiga. Mas Tris, kiutan apa piye? Orang enggak, wis menengahi, rasa alok piye-piye. Ya apa tak janjane, masa Pak Dewi ini duit gendru atau piye ini? Wis, ngomong apa tuh Yar? Jangan ngono tuh Yar. Apa-apa enggak, gak usah wedi, eneng aku gitu. Nenek apa-apa enggak tak adepane. Melete nem yar ku kolek tenan lak yo. Ayo awas. Setelah kami melewati pohon-pohon bambu itu, kami meneruskan perjalanan kami. Kami menyanyi-nyanyi sambil menghilangkan kesunyian. Ketika kita sedang asik menyanyi, Bakhtiar tiba-tiba ingin buang air kecil sejenak. Akhirnya aku dan Mas Tris menunggunya di telon yang arahnya ke kuburan. Ketika aku dan Mas Tris menunggu Bakhtiar, kami dikejutkan oleh Om Ruju yang mau cari rokok. Akhirnya saya bercerita pada Om Ruju atas kejadian yang saya alami tadi. Om Ruju, dek mau aku ini bar diguyang buhopo ngono, neng barungan etan kuwi lho. Dah kowe iki maun kondi tongga kok yah mene lagi muleh. Awakmu kok ya teles kabeh.
Aku gimeng bareng delok wayang ning Semambung Om Rujo, terus lewat barungan kuwi moro-moro diguyang banyu e. Nah, paling yo barang ngono kuwi sing guyang lah. Lawakmu baralok piye kok sampe ngono? Sengalok ki Baktiar Mbah Ju. Nah, ndi Baktiar tak omongane? Apa rong Ju? Iki malam jembal lho. Tulung aja alok sing ora-ora yar. Aku ora percaya ngono-ngono kuwi ya, Om. Ya wis, nang mulih. Wis bengi jam 12 iki. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan pulang dan akan melewati kuburan Kanor. Saat itu aku gantian dibonceng oleh Mas Tris karena aku memang takut. Dan ketika kami sampai di kuburan, Baktiar malah nyanyi-nyanyi dan gak takut sama sekali. Dan ketika kami sesampainya di telon kuburan, tiba-tiba ada yang mengejutkan kami dari arah belakang. Kami benar-benar kaget karena saat itu sudah jam 12 malam. Tapi kenapa masih ada orang yang lewat? Dan anehnya, orang itu memakai busana seperti layaknya dalang. Orang itu memakai belangkong, memakai kebaya, serta memakai jarik dan sepatu emas. Penampilan bapak-bapak itu sangat aneh dan kami pun tidak mengenalinya. Bapak-bapak aneh itu bertanya kepada kami. Leh, jarene ana ringgit kuwi ning ngendi le? Lalu hanya Mas Tris yang berani menjawab. Teng Semambung, Mbah. Lah mbah niku sinten? Aku mbahmu ngene lho, Le. Loh, mbah kula pun meninggal to, Mbah. Aku iki mbah sing jaga kene. Lah sampean kok macak ngono to, Mbah? Lah wong jaman biyen kuwi lak macak yo ngene to, Le, Le. Aurate ditutup sekabiane. Masih ta wong lanang. Ya wis ndang mule aku arep delok ringgit. Awakmu aja metu dalu-dalu ya lek malam jemaah. Jarang-jarang anek wong sing tak petuki ngene iki. Kemudian kami menjawab dan meninggalkan bapak tua tadi. Baktiar masih penasaran sama bapak tua tadi. Sapa yo? Aku kok ra kenal. Kowe yo gak kenal to? Tapi kok ngomongi lek jare aku ki jarang metuki wong. Maksude piye? Akhirnya Baktiar sangat penasarannya. Dia menoleh lagi ke belakang dan ternyata bapak tua yang berjalan kaki tadi hilang entah kemana. Baktiar tidak bisa bicara apa-apa saking kagetnya. Hanya suara Mas Tris yang terdengar. Mana bapak tadi? Padahal kita baru melangkah 5 langkah saja loh. Tapi bapak itu kok sudah hilang? Tanpa babi bu, Baktiar lari sekencang-kencangnya meninggalkan kami. Bahkan sepeda ondelnya juga ikut ditinggal. Dan kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Besoknya pagi-pagi benar, Baktiar ke rumah Mas Tris karena masih penasaran. Dan akhirnya kejadian itu saya tanyakan Bajo di acara jimat. Setelah Bajo menerawangnya, ternyata benar, bapak tua itu adalah penjaga di Saku Kanor. Kata Mbah Jo, setiap malam Jumat tertentu, orang itu memang mengelilingi desa Kanor untuk sekedar menjaga keamanan. Dan Mbah Jo bilang juga, kalau bapak itu adalah salah satu orang ternama di desa Kanor yang dulu memiliki ilmu tinggi. Kui akhir ceritaku para jimatres-jimatres, cukup semini wai ceritaku. Salam jimat dari Ringga Mondi di Kanor, bersama tim Jimat. Sa
Angel-angel, gagal maning, mandul jagung ping telu ya kok dintek nih tikus, nandur pari ya dosa asik tikus, iso gagal panen iki, awak, awak. Pak Parti enten apa, iso-iso kau wis ngerundel kaya ngurwi lho. Orang ngerundel piye to pak, wong nandur jagung ping telu ya dosa asik tikus, pari kaya ya modal madil perkara tikus, apa ya ora susah wong tani ngene iki pak, solusi ini piye pak? Ngene lho pak, pancen omo tikus kuwi musuhi para petani. Ayo bareng-bareng diberantas omo tikus ning aja nganti nggunakake racun sing bahaya kanggo menungso lan bahaya kanggo kewan. Iki lho ana obat jenenge Laudes. Obat Laudes iki kanggo mengendalikan populasi omo tikus supaya mandul ora manak meneh lan nek tandurane sampean disemprot nganggo Laudes iki tikus melayu ora ngarah balik meneh ning tandurane sampean. Laudes ki aman ya pak, umpama tebon lan damene dipangan sapi ngono. Aman pak, Laudes ki aman, ora ngarah kena racun. Kula tandurane sampean yang disemprot nganggo iki lho, obat Laudes. Nek nyemprot wayah sore disemprotno nang galengan utawa dalan-dalan sing diliwati tikus. Rong tutup kanggo sak tangki. Dapatkan Laudes di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Awas barang palsu, Laudes yang asli hanya di Radio Istana FM, Bojonegoro. Gusti, Gusti. Kang Parjo, esok-esok turut galengan tak rungono kok sambat dae. Janjane ane ngopo to Kang? Rasambat dipiye to, Le. Sawangan kae tanduran pari, jagungku kae, tak pupuk apa raso subur. Malahan kae, Tegal Kulon kae, kacang jebute ya puter kabeh godhonge. Walah Kang, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangen iso lemu-lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagunge ya gedhe-gedhe, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau Kang, iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik lan tandurane ya tahan penyakit Kang. Lempes wono nang ndi lek kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku gawe pupuk organik cair Toxer. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe woy apik gembel, uga tandurane tahan penyakit Kang. Ngono ya kok ndodian aneh to, Le. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean kaya pari, jagung, brambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat, utawa mbako, kurang subur, asile kurang akeh. Ayo, gunakake pupuk organik cair Tokcer. Dapatkan pupuk organik cair Tokcer di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Tim Cimat bersama Anda. Cimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Saya Ki Banuasmoro masih bersama Ki Senggoro Bumi. Nanti untuk para jimatres-jimatres yang ingin bergabung silakan di 081-1308-1095. Nah, bagaimana Ki Senggoro Bumi, sejauh mana sisi mistis dan misteri yang Anda lihat sampai malam hari ini atau detik ini? Ya, para jimater semua, semakin malam ini energi dari sosok jin tentunya yang negatif mulai mewujudkan dirinya. Tentunya para siluman juga sudah energinya sudah kita rasakan. Dan tentunya para jimater semua selalu hati-hati karena apa? Karena jin yang negatif selalu ingin mengganggu kita.
Baik, terima kasih. Dan bagi Cuara Cimater, silakan persiapkan untuk diri Anda bisa bergabung bersama kami di 0811308195. Untuk Jimater-Jimater yang sudah bergabung, kita sapa yang masuk kembali. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, nol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0823-3899-1023. Selamat malam, silakan sudah bergabung, sudah masuk. Halo, assalamualaikum Ki Banu Asmoro. Waalaikumsalam. Sudah masuk langsung saja. Ya, terima kasih Anda sudah bergabung. Ya, kalau Anda lagi menyaksikan live streaming melalui channel YouTube ya, jadi langsung saja ya. Langsung saja di 0811308105 itu sebutkan nama, kemudian alamat dan permasalahan Anda ya, jadi tidak usah menunggu, langsung saja. Ya, ini sudah berkali-kali saya sampaikan, mungkin bagi para Jimatres yang selalu menyaksikan pasti sudah tahu ya. Baik, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Bambang di Modo. Ada apa lagi Pak Bambang? Mau tanya gini. Tanya apa ini? Ini kejadian saya alami sendiri dengan saudara saya, dengan sepupu saya. Kelihatannya Anda sering sekali ya, apa itu diganggu makhluk-makhluk gaib itu Pak Bambang? Iya. Kok sering sekali? Ini waktu aku pulang dari keponakan saya di Surabaya, di Bakal, mungkin kurang lebih ya setahun lah. Ketika di dalam perjalanan di mobil itu di daerah Menganti itu tiba-tiba istri sepupu saya yang nyetir kan sepupu saya di samping kan istrinya itu seperti mau muntah. Di tengah jalan mau muntah, terus aku bilang di pinggiran mas, di pinggiran mobil ini. Terus istri saya, istrinya sepupu saya itu turun, disuruh turun, terus dipijat. Akhirnya dia tuh muntah rambut. Nah ini peristiwa apa ini? Mistis apa ini? Tolong diterawang. Berarti fenomena muntah rambut, rambut ya? Ya? Rambut ya. Terus? Adakah kejadian yang lain? Itu yang saya tanyakan itu apa, barang apa atau kejadian apa itu yang dialami sepupu saya. Sudah setahun lebih ya? Hah. Ya hampir anu mau ini loh. Hari Lebaran kok, waktu itu biasa Lebaran kok, habis Lebaran. Ya, hanya satu itu aja yang tanya. Setelah Anda tahu muntah rambut itu bagaimana dia? Setelah muntah itu, terus dikasih minum air, terus naik mobil lagi, jalan pulang ke Lamongan lagi. Nah iya, maksudnya merasakan apa itu yang lagi muntah itu? Seperti koyok di tendang-tendang tenggorokannya. Terus itu rambutnya masih dibawa atau mungkin dibuang? Nah, dibuang kecil-kecil seperti potongan kecil-kecil sempat saudara saya ini mutu. Mungkin punya gejala atau mungkin riwayat penyakit? Enggak. Sampai sekarang bagaimana? Ya sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Baik, apakah itu memang sejenis penyakit atau mungkin juga itu gangguan gaib gitu ya? Iya. Itu. Katanya nih Pak Bambang selalu punya permasalahan gaib, menarik sekali. Karena apa? Mungkin bisa Anda deteksi nanti Pak Bambang bagaimana kok setiap pasti punya permasalahan gaib. Namun malam hari ini menarik sekali mengenai muntah rambut tadi ya. Iya, untungnya tidak muntah duit. Kalau muntah duit itu tambah ramai Pak Bambang ya. Iya, untungnya kok muntah rambut gitu. Baik, akan ditelusuri dengan penerawangan apakah itu memang benar
muntah rambut atau halusinasi atau mungkin juga hal-hal yang lain. Ini akan ditelusuri dengan penerawangan oleh Ki Senggoro Bumi, memang benar itu ada sisi gaibnya. Silakan Ki Senggoro Bumi mulai diterawang. Pak, ya. Setelah saya telusuri untuk fenomena muntah tadi, sebetulnya nggak ada indikasi dari goib, Pak ya. Dalam arti ya, bisa juga saat berkendara itu dibilang mabuk lah, kan seperti itu. Dan kebetulan di area yang muntah itu ada barang-barang atau rambut kan, cuma kecil-kecil loh, Pak. Ya, kecil. Jadi indikasinya nggak apa ya, nggak dari sisi goib nggak. Nah, untuk power apa ya, dibilang gini. Bapaknya mempunyai suatu kepekaan tersendiri, makanya hal-hal ganjil tipis apapun kan bisa dilihat. Nah, saran saya gini, Pak. Karena fenomena goib, ya kan, pasti kalau mempunyai indera keenam mungkin bisa melihat indikasi dari goib-goib tersebut. Nah, saran saya janganlah diambil hati, dalam hati kita diganggu, ini bukan. Namun selalu untuk berikhtiar saja, Pak ya. Iya. Sudah jelas, Pak? Iya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang yang ada di Modo Lamongan. Intinya terkadang memang orang itu muntah itu dari dalam perut sendiri itu banyak sekali makanan-makanan yang mungkin dulunya pernah makan sesuatu hingga tidak bisa dicerna oleh pencernaan kita hingga akhirnya keluar. Seperti halnya mungkin ada juga sejenis apa hewan dan lain sebagainya seperti itu. Memang seringkali bisa identik dengan muntah rambut, di jari ini disantet, jari ini kena telur seperti itu. Nah, mungkin juga karena sejenis penyakit atau mungkin juga karena sesuatu hal yang memang seperti Anda katakan tadi itu, Ki Senggoro Bumi ya. Dan bukan berarti itu kemudian terus telur dan santet dan lain sebagainya. Itu baik, terima kasih. Kita sapa yang masuk kembali yang sudah telepon. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Yudi Setiawan di Kapas Kedaton. Ya, silakan Mas Didik, monggo. Jadi gini, mau tanya. Di sekitar saya ini kan katanya sering ada orang menangis. Itu yang dengar itu enggak satu orang, dua orang. Nah, itu benar apa enggak gitu. Di lokasi mana? Di lokasi dekat-dekat tempat saya ini. Sering terdengar suara menangis, katanya kata orang-orang itu ya. Udah 3 hari. Apakah berturut-turut? Apakah itu isu atau memang ada sosok goib gitu yang tanyakan? Gitu. Baik. Baik. Mas Didi jangan ditutup teleponnya ya, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Ki Senggoro Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Ya, apakah memang itu benar dari sosok gaib? Silakan Ki Senggoro Bumi untuk mulai diterawang. Mas, ya. Setelah saya telusuri, itu hanya apa ya? Nggak ada indikasi dari goib. Jadi hanya halusinasi atau rumor belaka. Jadi nggak ada indikasi dari goib. Nah, biasanya gini, seperti itu biasanya
ketika kita mendengar suatu di sana angker, kita lewat situ pasti kan akan merinding. Nah, di situ menimbulkan pikiran kita yang negatif. Akhirnya terjadilah halusinasi seperti itu. Oh, gitu ya. Sudah jelas ya? Iya, iya. Oke. Okay. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih sudah bergabung bersama tim Jimat malam hari ini. Yang lain silakan, Anda bisa telepon ya. Selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Pak Nyomo dari Jenjang Jiken. Baik, Pak Nyomo, silakan. Mau nanya, ini kurang kejadiannya kurang lebih ada 4 tahunan. Saya itu pernah tidur di tempat bisan saya, alamatnya di Dukuh Muter, di Sangreso, Kecamatan Gendura. Begini Ki, yang saya tanyakan. Pada itu jam 12 itu saya tidur udah nyenyak. Tapi kok geragapan? Nah, perasaan saya itu kayak diguyang-guyang tiang keranjang itu. Nah, itu yang saya tanyakan. Itu halusinasi atau saya hanya ngeriku atau gangguan gaib? Hanya itu yang tanyakan? Nah, itu kira-kira gangguan gaib apa hanya saya itu ngeriku? Saat tidur terasa digoyang-goyang ya. Gitu ya? Ya, agak ranjam itu kayak digoyang-goyang orang. Padahal sudah sama tidur semua. Setelah bangun, adakah fenomena lain, Pak? Enggak ada. Enggak ada ya? Oke. Okay. Yang kedua gini, Ki. Saya itu di sebelah rumah saya itu ada sendang. Nah, itu kurang lebihnya jaraknya itu 125 meter. Kata mbak-mbak saya itu penghuninya itu jempor. Itu benar apa enggak, Ki? Menurut warga sekitar ada penghuni jempor gitu. Iya. Adakah yang pernah dijumpai atau dilihatin sosok? Ya enggak, hanya ya. Cerita-cerita orang-orang cerita tua itu. Baik, baik. Oke. Pak Nyomo, jangan ditutup teleponnya Pak Nyomo. Lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran Ki Sungguru Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Apakah memang benar ada sosok gaib yang menggoyang-goyangkan ranjang Anda tadi atau mungkin ada yang lain? Nah, silakan Ki Sungguru Bumi untuk mulai diterawang. Setelah saya telusuri, untuk pertanyaan pertama itu memang ada indikasi dari gangguan gaib. Gangguan seperti itu bisa disebut usil, Pak ya. Yeah. Nah, namun sekarang sosok gaibnya sudah enggak ada di seputaran situ kan gitu. Sudah nah, pergi jauh. Dari mana sih? Itu dari arah selatan, Pak. Tapi enggak menetap di situ enggak, hanya lewat sekedar. Tempat aslinya bukan di situ. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, untuk masalah yang punden tadi sebetulnya penguasanya bukan itu. Kalau dibilang jempor enggak, Pak. Tapi sosok kerdil perempuan, Pak. Kecil kan bisa di kalau orang lihat bisa diartikan jempor, padahal itu bukan. Ya, sosoknya kecil, perempuan tapi agak tua, Pak. Tapi badannya kerdil gitu. Kerdil gitu aja ya. Tapi bukan jempor. Katanya iya, begini orang tua itu kan kalau cerita di situ, wah kalau di situ jangan ketawa-ketawa. Nanti penghuninya bisa tersinggung itu. Dan nanti kan saling menghormati, Pak, kan gitu. Penghuninya juga baik, nggak pernah mengganggu manusia kan gitu. Jadi kita saling menghormati saja kan gitu. Oh iya gitu. Sudah jelas ya, Pak ya? Iya, iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyomo di Janjang, terima kasih sudah bergabung bersama tim Jimat malam hari ini. Yang lain silakan
Anda bisa telepon di 081130810095. Ya, masih ada waktu bagi para jimatre-jimatre semua ya. Nah, malam hari ini kita siaran langsung dari Studio 1 Radio Setara Bojonegoro. Kita sudah menerima telepon kembali. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. 0812. Ya, 1664 ya, terpaksa terputus, dicoba lagi. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Bersama Abdul di Kalitidu. Abdul. Ya. Di Kalitidu. Ya, ya, silakan, monggo Mas Abdul. Saya mau tanya. Iya, Pak. 2015 saya pernah minta pengasihan di medsos, sekarang masih ada kasihannya enggak? Mohon maaf, untuk masalah ini tanyakan langsung ke beliaunya ya Pak ya? Ya. Langsung saja kepada beliaunya. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi langsung saja kepada beliaunya saja gitu ya. Nah, karena kita berbeda gitu ya. Kita sapa kembali, selamat malam. Halo. Halo, sudah masuk? Selamat malam. Sudah masuk Bapak? Sudah masuk. 0813. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Namanya dulu Bapak. Nama Yono. Alamat Prambon Tergayang ya. Kecamatan Soko. Silakan Pak Yono, monggo. Ini saya mau tanya kejadian tadi sore. Sekitar mau maghrib, teman saya kan dari Tuban. Dari Tuban ke mau ke Bojonegoro. Kejadiannya di Desa Lesong. Jadi itu kejadiannya waktunya mau maghrib. Kan teman saya menghindari apa itu namanya? Ini temennya kan di samping, coba suruh cerita sendiri kan gitu loh Pak, biar jelas nanti. Ini Mbak, kan kaget, kayak ada orang lewat, saya menghindar kaget, terus jatuh, sepeda saya terus dilindas sama truk, itu saya halusinasi apa, atau kepikiran apa, ada apa itu. Indikasi Mbak. Dari goib gitu ya? Iya. Soalnya dari masyarakat situ bilang itu sering kecelakaan di situ, makanya sampai hati-hati. Untuk kejadiannya bagaimana sampai anda menabrak itu atau bagaimana itu? Waktu kaget mau menghindari sesuatu nggak tahu. Itu bayangan atau berupa apa itu? Manusia? Kayak bangsa hewan kecil kayak bebek itu loh. Kayak ya, bebek lewat ya, gitu. Saya terus kaget. Ngerem, sepeda motor saya terus menghantam truk. Di daerah mana itu? Di Kesong, Kecamatan Semanding. Oh, Semanding, jadi gitu ya? Iya, 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 ya. Baik. Jadi ini melihat sesuatu seperti bebek tadi Pak ya? Apakah itu memang gangguan gaib atau memang halusinasi itu yang mengakibatkan kecelakaan? Baik. Jangan ditutup teleponnya, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Ki Sungur Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Apakah memang kecelakaan yang Anda alami itu ada unsur gaibnya atau mungkin kelalaian dan halusinasi Anda karena kecapean dan lain sebagainya? Lebih jelasnya silakan Ki Sungur Bumi untuk mulai diterawang. Saya telusuri untuk fenomena yang Bapak alami itu hanya halusinasi Pak atau kecapean saat berkendara.
memang ada sedikit dibilang ada sosok negatif di situ. Namun yang Bapak alami ini cuma halusinasi, Pak. Bukan dari gaib. Jadi murni kan gitu. Kecapean itu. Mm-hmm. Jadi timbullah halusinasi kan gitu. Tapi di dekat situ enggak ada apa-apa ya, Pak. Kalau saya bilang tadi memang ada sih indikasi dari dalam hati di seputaran situ ada sosok jin yang negatif ada. Namun yang Bapak alami cuma halusinasi, Pak. Jadi bukan dari sosok itu. Sosok itu pun kalau mengganggu enggak setiap hari enggak ada hari-hari tertentu saat mengganggu di situ yang jin yang saya sebutkan tadi. Oke. Sudah jelas, Pak, ya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi intinya Mas Yono ini bukan karena sosok gaib itu, bukan, ya. Murni kecelakaan. Murni kecelakaan. Baik. Mungkin karena pikiran, makanya kita itu dalam berkendara pertama sebelum berjalan harus berdoa. Kemudian fokus, ya. Jangan sampai dalam berkendara mungkin Anda mengkonsumsi obat-obat tertentu yang bisa mengakibatkan ngantuk, ya. Seperti obat-obat untuk sakit kepala dan lain sebagainya. Seperti itu dihindari minum obat sebelum berkendara. Karena apa? Bisa mengakibatkan ngantuk. Dan bisa nanti kalau sudah ngantuk kita itu berhalusinasi. Ya, berhalusinasi seakan-akan itu seakan-akan seperti banyak itu. Banyak kejadian seperti itu banyak. Karena ngantuk gitu ya. Jadi harap berhati-hati apalagi sekarang kita masuki bulan suci Ramadan. Ini harap berhati-hati untuk para jimater-jimater semua ya. Baik, kita sapa kembali yang masuk. Selamat malam, halo. Ya, dengan siapa di mana? 0812-1664. Halo, selamat malam. Selamat malam. Langsung saja Mas, dengan siapa di mana? Sebutkan alamatnya. Sihab Maulani, asal dari Ngawi. Ceritakan permasalahan Anda, Mas, monggo. Dannya itu ketika saya habis nikahan. Ibu saya itu kok beda ya dengan sebelum saya nikah. Kayak emosian lah, lebih emosional lah setelah saya nikah. Kok beda banget dengan yang saya alami sebelum nikah. Itu apakah ada gangguan gaib? Yang menimpa dengan ibu saya. Tentunya tentang. Terus yang kedua itu. Oke. Ya, sebelumnya ibunya tadi berubah-berubahnya bagaimana itu, Mas? Yang bernama Ponidi. Berubahnya itu sering marah-marah enggak jelas. Maksudnya gini, dari hal yang kecil itu menjadi hal yang besar. Terus lagi yang lain? Wahyudi tadi gimana? Ya. Oh, yang kedua itu mau tanya. Yang kedua itu mau tanya tentang. Tentang apa? Teman saya yang bernama Tiromagon itu ku sulit untuk mendapatkan jodoh, Pak. Ya. Sulit mendapatkan jodoh, gitu ya. Dari perceraian dengan istri pertamanya. Ya. Baik, jadi intinya. Apakah itu ada gangguan-gangguan tersebut? Dua soalnya pertanyaan. Jika berkenalan dengan perempuan itu sulit dia mengenalnya. Ya, jadi dua pertanyaan. Yang pertama tentang ibunya yang sering marah-marah habis setelah nikah. Kemudian ya, yang kedua itu saja. Mengenai tadi kawan atau saudaranya tadi yang tidak ketemu jodoh, gitu ya, sulit sekali. Apakah ada gangguan gaib? Ya, silakan. Baik, jangan ditutup teleponnya dari Ngawi. Ya, dua pertanyaan menarik sekali. Ibunya marah-marah setelah nikah. Apakah ada gangguan gaib? Kemudian yang belum punya dapat jodoh tadi. Nah, silakan Ki Senggoro Bumi. Monggo, silakan mulai di Terawang. Thank you.
enggak, Bapak. Halo. Langsung saya jelaskan. Untuk ibunya tadi itu enggak ada indikasi dari gaib, ya kan? Biasanya marah-marah tersebut biasanya ada suatu masalah yang memang menggabungkan tekanan pikiran. Nah, sehingga sering emosional. Jangan langsung dikait-kaitkan dengan gaib semuanya, ya kan? Perlu dipahami. Jangan semuanya dikaitkan dengan gaib. Bisa saja introspeksi dalam hati ada masalah apa, dibicarakan kan di situ. Akhirnya kalau jalan keluarnya enggak ada, akhirnya timbul suatu pikiran yang gampang emosi, ya kan? Untuk pertanyaan kedua, itu pun enggak ada indikasi dari gaib. Kalau gini, kalau memang sulit mendapatkan pasangan, satu, penampilan, ya kan? Penampilannya sangat penting. Dan juga dua, menambah biar percaya diri, dalam arti ada namanya buka aura. Nah, itu bisa untuk menambah percayaan kita, percaya diri. Dan yang terpenting adalah penampilan, kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada unsur gaib semua, ya. Nah, gitu dari Ngawi. Nah, jadi semuanya tidak ada unsur gaib, ya. Murni. Ya, baik, terima kasih. Ya. Selamat malam untuk Anda dari Ngawi, dari Murni. Mungkin pikiran dari ibunda tercinta tadi habis, karena mungkin ada sesuatu yang harus difikirkan. Kemudian kalau mengenai jodoh tadi harus ikhtiar, selalu ikhtiar. Bukan masalah gaib menghalangi supaya tidak cepat dapat jodoh, itu bukan. Mungkin karena juga belum saatnya, mungkin juga seperti itu. Selalu ikhtiar ya, dan sabar. Kita sapa yang masuk kembali. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Ya. Dengan siapa, di mana, Ibu? Nina di Kapas. Ya, silakan Ibu Nina, monggo. Ini saya mau tanya. Apa keponakan saya? Kan di belakang rumah itu dibangun pondasi baru. Semenjak ada pondasi itu, kok keponakan saya tidurnya selalu jam 12 malam ke atas selalu rewel. Apa memang itu diganggu? Tepat di pasungan RT 8. Umur berapa Ibu ponakannya? Umurnya 7 bulan. 7 bulan. Terus pertanyaan yang kedua, ayah saya kan pernah kecelakaan di utara SMP Kapas. Katanya itu malamnya bapak saya itu kayak melihat istana yang besar di situ. Itu ngipi ya? Lewat ngipi atau gimana? Enggak mimpi. Ya, waktu habis kecelakaan kan di rumah sakit, malamnya itu kayak apa? Seperti melihat di istana gitu. Besar di sekitar situ. Apa memang di situ ada sesuatu hal? Kan kecelakaannya mendadak gitu loh. Apakah itu dari gangguan gaib atau halusinasi gitu yang ditanyakan? Ya. Baik. Oke, dua pertanyaan ya. Jangan ditutup teleponnya, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Ki Sengguru Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan Ki Sengguru Bumi untuk mulai diterawang. Ya Ibu, ya. Setelah saya telusuri untuk kejadian yang pertama, masalah fenomena penunaikan ya, memang itu ada indikasi dari gaib Ibu. Dan sebelum ada bangunan pondasi itu kan ada tempat atau dihinggapi ditempati sosok gaib. Nah, sosok gaib itu nggak terima, akhirnya timbullah kejahilan sosok gaib itu. Dan alhamdulillah tadi sudah bisa saya netralisir Ibu. Insya Allah malam ini aman, insya Allah ya Ibu ya. Untuk pertanyaan kedua, itu memang benar juga ada indikasi dari gaib juga. Dalam arti pikiran Bapak itu masuk di dimensi itu.
sehingga melihat fenomena gaib tersebut. Nah, tadi pun saya sempat dihadang oleh sosok gaib yang ditanyakan ini, ya kan? Untuk tidak dibocorkan dalam arti, karena apa? Untuk niat yang baik, maka saya sarankan setiap lewat di daerah situ, minimalnya klakson atau berdoa ya, tentunya sosok gaib jin fasik sudah saya sebutkan, otomatis senantiasa mengganggu kita seperti itu. Sudah jelas ya, Bu ya? Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Bu Nina. Ya, dari kawasan Kapas mengenai pertanyaan bapaknya tadi, seakan-akan melihat istana, melihat sosok-sosok di situ. Jadi ini juga peringatan bagi para jimatres ya tentunya. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu Nina. Dan ini semoga juga selalu berharap berhati-hati ya untuk apapun aktivitas di luar gitu. Baik, sapa kembali yang bergabung bersama kita malam hari ini. Malam hari ini mungkin ada giveaway dari Ki Senggoro Bumi. Ya, nanti ini seperti dibagikan. Biasa, ada dua, yaitu minyak plus bulu perindu dan azimat semar mesem. Ya, ada dua langsung. Jadi persiapkan untuk Anda yang ingin mendapatkan dua benda bertuah dari Ki Senggoro Bumi untuk giveaway malam hari ini. Persiapkan diri Anda. Yang belum subscribe silakan, yang belum like silakan, ya, yang belum tentunya komen nanti juga bisa komen di live chatnya atau menjawab ya pertanyaan dari Ki Senggoro Bumi, nanti akan di tentunya diberikan kepada Anda dan Anda berhak menjawab dan mendapatkan benda bertuah dari Ki Senggoro Bumi. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat malam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Ya, ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Langsung sampaikan pertanyaannya. Ya, saya Angga dari Sugiwaras, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Silakan. Halo. Langsung, ya, langsung saja, Mas, langsung. Ya, Mbah, ini saya ada pertanyaan. Ini kejadian yang mengalami dari ibu saya. Ini kejadiannya di WC, Mbah. Ini WC baru, katanya Mbak. Katanya ibu saya itu ada kejadian di atas kloset itu ada, kalau bahasa Jawanya ada dibal, Mbah, dibal. Nah, waktu itu enggak ada hujan. Itu dilihat waktu malam hari, Mbah. Nah, keesokan harinya itu ada kotoran manusia, Mbah, yang besar sekali itu di kloset itu. Nah, yang saya tanyakan ini apakah betul itu punya manusia atau ulah siapa itu, Mbah? Kalau kotorannya dipegang asli ya? Asli, Mbah. Asli kotoran manusia. Kotoran manusia, nah, tapi besar sekali, Mbah. Nah, kalau dipegang asli otomatis itu kotoran manusia, asli. Kan gitu. Tapi besar sekali itu, Pak. Iya, ya, itu go. Nah, kalau memang ukurannya besar atau tidaknya itu tergantung. Ya, ya tergantung itu. Jadi memang kalau dipegang betul-betul besar, asli, bisa ya, itu berarti asli. Asli kotoran ya, manusia, kan gitu. Iya. Untuk pertanyaan, ternyata di atas kloset itu sudah ada kotoran tanah gitu ya. Ya, kotoran ya, tanah. Padahal tidak hujan juga gitu ya. Baik, apakah itu sosok gaib atau mungkin ulah manusia gitu pertanyaannya? Iya, soalnya okay, kan nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Baik. Oke, oke. Segera akan ditelusuri dengan penerawangan pertanyaan Anda yang menarik tadi ya, mengenai ukuran tinja yang lebih besar. Oke, daripada ya, penasaran, ya, coba daripada saya penasaran lihat gitu. Ya, nah, untuk lebih jelasnya, ini akan ditelusuri dengan penerawangan oleh Ki Senggoro Bumi. Betul apa tidak dari ulah gaib ya, atau mungkin hanya ulah orang atau manusia? Silakan Ki Senggoro Bumi untuk mulai diterawang. Mas, halo.
Ya, halo. Setelah saya telusuri, saya berkeliling di area situ, enggak ada indikasi dari goe, Mas. Atau jin fasik yang enggak ada. Jadi murni itu kejalian manusia, Pak. Ya. Oh, jadi bukan dari goe ya, ada. Saya sudah telusuri, enggak ada indikasi dari jin fasik yang mengganggu atau jin negatif gitu, enggak ada. Aman. Oh. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, selamat malam ya. Untuk yang ada di kawasan Sugiwaras, terima kasih, matur suwun. Oke, yang lain silakan, ini yang ingin bergabung kembali di nomor 081-130-8195 yang ingin bertanya kembali mengenai permasalahan gaib atau mistis atau misteri yang belum terpecahkan dari para jimat semua. Anda malam hari ini bisa langsung telepon di nomor 081-130-8195 ya. Saya juga mengaturkan terima kasih untuk para jimatres-jimatres yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM, mungkin yang belum saya absen, mohon maaf semuanya, matur suwun. Kemudian juga para jimatres-jimatres yang ada di studio semuanya, dan juga mengucapkan terima kasih tanpa bisa menyebutkan satu persatu namanya. Kemudian juga terima kasih yang sudah subscribe, kemudian yang sudah menyaksikan live streaming pada kesempatan malam hari ini. Nah, sebelum kita terima telepon, mungkin pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada para jimatres dan format untuk dijawab sambil menunggu yang ingin penerawangan Ki Sungguh Bumi bisa Anda sampaikan sekarang. Ya, ada dua benda bertuah dari saya. Yang pertama azimat minyak plus bulu perindu, dan kedua azimat semar. Tentunya pertanyaan dari saya, malam hari ini malam Jumat apa? Bisa dijawab dengan format nama lengkap, alamat, baru jawabannya. Silakan para jimatres mulai menjawab dari sekarang. Ya. Sembari menunggu jawaban dari para jimatres, kita sapa yang masuk kembali. Ya, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ya, selamat malam. Dengan Mas Bayu Singanjo. Ya, silakan. Silakan Mas Bayu yang ada di Nganjuk sampaikan secara lengkap permasalahan Anda. Ya. Nah, ini mau tanya, Pak. Waktu di tempat saya kerja itu, Pak. Terus? Itu saya tidur di depan pintu itu kayak ada yang narik itu, Pak. Waktu saya bangun tuh pindah tempat itu, Pak. Waktu bangun tidur langsung tahu-tahu pindah tempat gitu ya? Itu atau gangguan gaib atau memang saya sendiri itu, Pak? Jadi waktu tidur ternyata yang pertanyaan nomor dua ini, Pak. Silakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan nomor dua itu malam-malam, Pak, di depan rumah waktu jam 2:30 itu, Pak, kayak ada orang jatuh dari pohon gitu, Pak. Langsung suaranya, padahal nggak ada pohon, nggak ada apa, langsung jatuh gitu, Pak. Itu apakah buah atau memang ada barang gaib jatuh, Pak? Oke lah, itu aja, Pak, pertanyaannya, Pak. Oke. Dua pertanyaan dari Mas Bayu di Nganjuk ya. Jangan ditutup teleponnya, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Ki Sungguh Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan apakah memang benar sosok gaib atau memang hanya hal-hal lain. Silakan Ki Sungguh Bumi untuk mulai diterawang. Mas, halo. Ya, langsung saya jelaskan. Untuk fenomena yang pertama, halo, masalah tidur tadi, itu nggak ada indikasi dari goib, itu cuma
ngigo saat tidur, ya kan? Jadi nggak ada indikasi dari gangguan gaib. Untuk yang kedua memang benar ada gangguan dari gaib, ya kan? Seperti dilempar barang. Namun saat saya telisik tadi sosok gaibnya sudah nggak berada di seputaran tempat situ. Yang dua memang benar gangguan dari gaib. Sudah jelas ya? Baik, Mas Bayu matur suwun, terima kasih ya yang ada di kawasan Nganjuk, matur suwun sudah bergabung. Ya, Anda bisa menjawab sekarang pertanyaan dari Ki Senggoro Bumi, malam hari ini malam Jumat apa ya? Ya, malam hari ini malam Jumat apa? Anda bisa jawab pertanyaan dari Ki Senggoro Bumi, ada dua benda bertuah yang nanti akan dibagikan oleh Ki Senggoro Bumi. Ada benda bertuah. Kalau mungkin Anda belum bisa mendapatkan benda bertuah ini, bisa datang ke Radio Istana atau mungkin bisa lewat Shopee juga kami sediakan ya. Jadi benda-benda bertuah dari tim Jimat di Shopee juga sudah disediakan. Kemudian juga Anda bisa datang ke Radio Istana FM pada jam prakteknya Ki Senggoro Bumi atau mungkin juga Master Soleh atau mungkin bisa ke studio Radio Istana FM ya. Silakan yang ingin kembali, apa yang dua benda bertuah apa ini yang akan dibagikan oleh Ki Senggoro Bumi, bisa Anda ini kasih tahu dan bisa Anda dekatkan dengan kamera biar lebih tahu itu ya. Ya, para jimater semua, pertama ada minyak plus bulu perindu ada di dalamnya ini, tinggal pakai. Dan kertas ini adalah tata cara pemakaiannya. Dan yang kedua, azimat semar. Nah, di sini kertasnya juga ada tata caranya, tinggal memakai. Insya Allah, karena semuanya adalah sarana untuk sarana pengasihan, insya Allah ya. Jadi tentunya juga ini persembahan dari tim Jimat ya. Baik Ki Senggoro Bumi, saya minta untuk istirahat, nanti dilanjutkan di sesi selanjutnya. Tetap di acara Jimat Sajian Malam Jumat. Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Teguh Buti Haryanto dengan judul Wewe Kuburan Rawa Pasung. Tahun 1976 kahanan kutha Cilacap isih sepi. Kendaraan durung rejo, sing akeh mung sepeda ontel, becak lan dokal. Sakdawane dalan protokol tinanduran kenari lan asem Jawa tinggalan Walanda, amarga kiwa tengen lurung mau durung dibangun trotoar. Tegangane listrik isih 110 volt saingga swasana sak dawane dalan iku yen wanci bengi katon surem. Gang-gang cilik disumeti ting lenga patra kang urupe mung liyer-liyer. Sebut wae jenenge Bagas. Bagas ngetokake becake. Bengi kuwi dheweke niat narik penumpang. Sejatine anggone becak iku mung kanggo nambahi penghasilan wae. Jalaran pakaryane sing utama minangka montir mobil lan motor. Gandeng sing duwe mobil is longko, mula wong nyervis yo isih arang-arang. Ora mokal yen entuk-entukan saka nyervis mobil utawa motor mau ora kena dijagakake. Supaya kendile pawon ora jumplang, sakwise bengkele tutup Bagas ganti genjot becak. Omahe Bagas mapan ana sak mburine panembahan wiling saka Saleko yen saiki kantor Bea Cukai Cilacap biyen pasar Saleko ngalor ngetan arai. Posisine sak durungi bengkel sepur. Kaya padatane bakdo ngisak Bagas pamit marang sisiane budal becak. Biasane dheweke mangkal ing proliman gerbang pelabuhan Tanjung Intan. Bu, aku mangkat becak yo, dongakno oleh penumpang. Yo pak, mugo-mugo entuk penumpang. Kena kanggo nempur beras lan janganan sesok isuk. Jawabe Sukarsih sisiane karo tetep ngeloni anake.
becak ka ontel alon-alon tumuju proliman pelabuhan Tanjung Intan kang adoi udakara sekilometer. Pangarep-arepe Bagas muga-muga enggal oleh penumpang. Tekan proliman jebul wis ana timan sing padha-padha kulino mangkal ana kono. Wis suwe Kang, pitakone Bagas karo ngingeti timan sing lungguh ning becak sinambi udut lintingan klembak-klembak menyan. Seprapat jam tumben kowe kok lagi teko, biasane kok dhisik dhewe. Karan dadak dandan lampu becak seiki mang wis narik ping pira takone Bagas karo mapanake becak sak kiwane becake timan durung narik blas cigas jal pun jaluk limpingane nggonku mbakone entek nah jawab timan karo ngulungake slepo. Bagas banjur nglinting udut klembak menyan. Bareng wis dilinting banjur disumet disedot jeru sajak nikmat. Enak teman iki mbakone. Tuku ning endi sampean? Nah ning jero pasar gede tak sisih kulon, cedak Bakul Gaman kae lho. Kuwi mbakku Boyolali menyan madu lan klembak jarun sarta wuh cengkeh. Jawab timan. Wong loro banjur ngobrol ngalor ngidul sinambi klepas-klepus udut lintingan. Watoro jam songo ono wong lanang wadon melaku soko kidul awe-awe karo nyeluk. Becak. Nge pak. Jawab timan karo nyurung becake nyedaki piyayi loro mau. Bagas ditinggal ijen nganti udut lintingane entek tetep durung ono penumpang. Kahanan saya bengi saya sepilan hawa tambah adem. Opo maneh cedak pesisir angini semribit nambah greges ning awak. Jam bendul kang amapan onong sakiduli jangkar muni kaping 10 meratandani yen wayahe wis bengi. Bagas mestekake bengi iki ora entuk penumpang. Aing ngono wong numpak becak sadurunge jam 10. Mula Bagas niat mulih. Nanging nalika lagi wae nyengklak sedel keprungu pawongan celuk-celuk. Becak Kang. Bagas ora sida mancal becake. Dheweke nuli mudhun saka sedel karo nyawang pernahe swara undang-undang mau. Katon ana putri ayu mlaku kaya macan luwe nyedaki Bagas. Monggo, badhe tindak pundi, Mbak? Pitakone Bagas. Sidulgaran, sak lerep. Lengkung, Mas. Jawabe prawan mau karo munggah becak. Becak banjur kaontel ngetan laras karo arah sing dituju wanita iku. Tekan prapatan banju klenteng Babas mangalor. Prapatan alun-alun nuli menggok ngetan. Tekan sak ngarepi STM Cilacap sing saiki SMPN 8 Cilacap belok ngalor liwat ngarep batalion 45 saiki markas batalion kasebut pindah menyang wangon Banyumas. Prapatan Pasar Sangkal Putung menggok ngetalan kantor polisi sektor Damalang belok ngalor. Ora krasa becak wis tekan Plengkung minangka wates kutane Cilacap. Plengkung mangalor durung ana listrike, anane gurting sak kiwa tengene dalan. Sing dadi erame Bagas saka proliman tekan Plengkung kuwi jarake udakara 4 kilometer. Nanging nganggone ngontel becak krasa enteng. Bareng wis meh tekan Bruk Sentul, Bagas takon karo penumpange. Mergo yen ngliwati Bruk Sentul ateges wis mlebu tlatah Gunung Simping. Sida negaranipun pundi, Mbak? Minggu ngilen, Mas, ngliwati rel sepur. Oh, inggih. Jawabe Bagas sekak. Sadurunge ngliwati rel sepur Bagas mudun. Becak kasurung amarga dalane rada munggah lan rel sepur rada dhuwur. Rikolo nyurung becak Bagas mambu wangi. Nanging dhewek ora ngraita apa-apa lan ora duwe pikiran rena-rena. Udakara 100 meter candhake penumpang alok.
Ngaler, Mas. Bagas nuruti bailan ora kelingan menowo dalan kuwi sing saiki dalan kendeng tumuju marang kuburan Rawa Pasung kang wektu semono kiwa tengene dalan isih akeh papringan lan dalane peteng dedet. Dalan kuno uga kondang wingit amarga durung akeh penduduke. Sawise ngliwati bruk penumpange akon mandeg. Sampun mriki mawon, Mas. Mudhun saka becak dheweke ngelungake duit sing rumangsane Bagas wujud logam cacah 5 lan duit kertas 500 rupiah. Duit semono mau wis akeh banget kanggo ukuran taun kuwi. Yen kanggo tuku beras bisa entuk 10 kilo punjul amarga rego beras isih 50 repis sekilone. Matur nuwun, Mbak, ucape Bagas. Kanthi rasa bungah Bagas nudi ngontel becake niat bali ngomah. Tekan plengkung ngepasi ana tobong ketoprak lan pentase durung bubar sehingga kahanan isih rame. Bagas ngendhekake becake saperlu golek wedang kopi ing warung sak ngarepe tobong. Kopi susu, Pak. Abane Bagas sinambi njupuk gedhang goreng kang cumawis neng piring. Dahar pindah nopo mboten? Mboten, Pak. Tasik tuwuk. Sakwise kopi susune kaumbilan weteng wis krasa wareg, Bagas nuli kondo marang bakole. Sampun, Pak. Monggo dipunetang kopi susu tambah pisang goreng setunggal lan tempe mendul setunggal. Seketripis, Mas. Banjur Bagas merogoh sak celonane kang mau kanggo ngesaki duit logam ongkos narik becake. Nanging bareng dirogoh ora ana duit logame sing ana amung krikil cacah 5 lan godhong kambojo siji. Astagfirullahaladzim, Bagas bengok. Wanten apa, Mas, kok istighfar? Karo nuduhake krikil lan godhong kambojo marang bakole. Bagas banjur crito bar nggawa penumpang kenyo ayu saka Proliman tekan kuburan Rawa Pasung. Wong-wong ing jero warung padha ndomblong ngrungokke critane. Bagas lagi sadar menawa penumpange jebul wewe sing manggon ana kuburan Rawa Pasung. Bagas metu saka warung tumuju becake saperlu mbukak kotakan jupuk duit kang sejatine kanggo jaga-jaga menawa bane bocor. Sakwise mbayar enteke jajan, Bagas nuli ngontel maneh kanthi ati rada gelo. Tekan ngomah sisian lan anake wis padha turu. Bagas banjur nyusul turu ana amben sentong sijine. Iki crita nyata jaman semono. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Dan terus, Oma jadi berkabir. Gendino resik-resik terus ngene iki. Lah yo pegel to caca. Sampean iki ngopo to, Bu? Bu, tak rungokno bendino kok gremeng terus. Lah piye to, Pak? Pak wasi to iki, Pak. Oma iki anggar baru dan dadi mbet kabeh ngene iki lho. Mbok yo digrenit kaya omah-omah kae ngono lho, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yusri. Lah, iku omahmu kok mbet kabeh ngene to, Yung? Lah mesti anggar barudan yo ngene iki yo omahku mbet kabeh. Pegel resik-resik yo aku. Eh lah yo, wong bar panen ngono lho. Mbok yo omah iki ndang digrani to dikeramik ngono lho. Karepku yo ngono to, yo. Tapi granit iki kok yo luaran. Menesan granit iki kan yo lunyu to, yo. Lah yo wedine kebeset. Jare sapa larang? Neng hoki keramik kono lho. Ape golek sing rego murah sampe sing larang pol yo enek. Ape golek sing ukuran cilik sampe ukuran sak gede triplek yo enek. Ape golek granit sing walus sampe sing kasar yo enek. Pokoknya paling lengkap sak Bojonegoro. Bendino enek promo yo. Wake pol promone. Enek hadiah gratis pisan. Lah mosok murah tenan to yo. Lah lamane ndi kuwi? Yo tenan to. Alah
alamatnya yang perayunan kono lo. Cabangnya yo akeh, wes dan budal kono lo. Delok-delok sik, wong delok yo ora bayar rae kok. Yo wes dan ayo budal pak, tak borong granit aku. Hoki Keramik, surganya keramik dan granit paling lengkap di Bojonegoro. Tersedia berbagai macam motif dan ukuran keramik dan granit paling lengkap dengan harga paling terjangkau. Segera kunjungi toko Hoki Keramik yang terdekat dengan lokasi Anda. Alamat toko Hoki Keramik Pusat, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem Sumberjo. Hoki Keramik Cabang Burno, Jalan Raya Burno, sebelah Gedung Serbaguna, Desa Pasinan Burno. Hoki Keramik Cabang Kedungadem, Jalan Raya Kedungadem, sebelah Ahas. Hoki Keramik Cabang Patoman, Jalan Raya Patoman, sebelah selatan perempatan Patoman, Desa Patoman, Kecamatan Tenor. Hoki Keramik Cabang Kalitidu, Jalan Raya Bojonegoro Cepu, depan kantor pertanian Desa Brenggolo. Hoki Keramik Cabang Padangan, Jalan Diponegoro, depan dealer Honda, ke timur 10 meter, Padangan Bojonegoro. Hoki Keramik Cabang Babat, Jalan Babat Jombang, depan Idomaret Nguo, Desa Nguo. Dan Hoki Keramik Cabang Soko, Jalan Raya Soko, sebelah utara SMP Negeri 1 Soko. Atau hubungi nomor WhatsApp 081-217-03-8008. Belanja keramik dan granit paling lengkap dan paling murah ya di Hoki Keramik. Nama saya Warno, Dukuh Pulosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana. Budal nguyu mulai nguyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti. Desa saya Jagan, Kecamatan Sukiwaras. Saya umroh dari Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini. Desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo dere umroh Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nal Jasimun. Alamat Sumberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan, segera mendaftarkan. Karena umroh bersama Istana, budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852-338-31-337. Iso-iso rame perkara loya loyo loya loyo. Mbok kaya aku iki najan tuwa super kuat. Sampean iki wis tuwa kok iso-iso kenceng? Rahasiane apa iki mbah? Kok ora kaya bojoku nglimpro ae kaya gombal lamoh. Rahasiane aku ngombe kapsul Explorer, dijamin kuat, tahan lama, super pokoke, aman tanpa efek samping. Wong lanang ngladeni bojo sajak loyo kurang kuat kurang semangat. Nah, ngombe Explorer sak jam sak durunge hubungan suami istri diombe, mesti iso jengengek maneh, luwih kuat lan luwih roso. Dapatkan obat kuat perkasa khusus laki-laki, kapsul Explorer, harga Rp35.000 di Radio Istana FM, Jalan Mungin City, nomor 126 Bojonegoro. Kapsul Explorer, kesempurnaan jelajah cinta Anda. Dan dapatkan obat kuat lelaki super jantan, harga Rp15.000. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Ah!
kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Bagi jimaters-jimaters dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan 95 FM Istana Radio Bojonegoro, selamat malam. Juga terima kasih untuk para jimaters yang sudah menyaksikan live streaming di channel YouTube Radio Istana Bojonegoro. Ya, yang sudah subscribe, terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa nanti kita akan umumkan siapakah yang berhak mendapatkan benda bertuah dari Ki Sengoro Bumi. Namun masih ada beberapa penelpon kita coba terima untuk dibantu pada malam hari ini, yaitu di akhir bulan Syakban yang akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita sapa yang masuk kembali. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, di Kalipang. Namanya siapa? Muhammad Arifin. Ya, silakan. Di depan rumah saya ada sosok hantu. Sosok hantu kedua itu apa? Ya apa tidak? Iya, terima kasih. Kamu tanyanya ada sosok hantu kedua. Ya, itu apalah itu genderuwo tadi? Sosok itu ibunya suruh ngomong sendiri coba. Sing diweruhi sapa? Sing diliatin siapa? Tetangga. Oh, tetangga. Terus tetangganya cerita iki sing penak no lo, Mas. Kaya ibaratnya gawe kopi, pertama itu kopinya terus gulanya diaduk seperti itu loh. Jadi enak nanti didengarkan. Orangnya benar apa halusinasi? Gimana cerita lagi awalnya kawitane gimana? Tetangga saya tetangga lihat ada orang nyuci orang kata ibu saya ibu kon ngomong ibunya, ayo mak. Langsung mak, ceritanya gimana? Itu ya, orang tetangga saya. Tetangga saya melihat saya. Oh, melihat ibunya. Itu loh, jadi ada sosok mimbo ibu saya. Oh, tetangga nih jenengan melihat seperti ibu Anda gitu. Umbah-umbah. Jam kalih malam. Jadi tetangga jenengan itu melihat ibu Anda nyuci jam 2 malam. Tempatnya di mana, Mas? Depan rumah. Terus gimana? Padahal jadi tetangga saya ya ibu saya. Loh. Tetangga saya, membo ibu saya. Iya. Jam 1, jam kali. Lah itu ternyata ibu Anda tidak merasa mencuci malam hari. Bukan. Masih tidur. Oh, masih tidur. Terus pertanyaannya apa itu benar apa tidak gitu? Iya, itu apa benar apa tidak. Nah, ngono lo masuk bulat ke karet, Mas. Ya. Baik. Ya, jangan ditutup teleponnya, Mas, ya. Ini akan dilihat oleh Ki Sengoro Bumi dengan penerawangan. Apa yang dilihat tetangga Anda tadi mengenai ibu Anda yang mencuci tadi, apakah itu betul-betul sosok gaib yang menyerupai ibu Anda atau mungkin hanya halusinasi tetangga Anda, ya. Jangan ditutup teleponnya. Nah, Ki Sengoro Bumi silakan mulai diterawang.
Ya Mas. Ya. Setelah saya telusuri ke sana, itu hanya halusinasi Mas atau rumor yang disebabkan oleh tetangga tersebut. Enggak ada kejadian sosok jin yang merupai ibunya, enggak ada Mas. Aman, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih. Pinter ibu ya, ternyata di belakang itu ya. Jadi ini yang live chat ini tentunya semua ini, wah kok keting aku gitu ya. Terima kasih, bukan begitu. Mungkin masnya lagi ingin tanya, kemudian gugup itu aja ya. Jadi kebanyakan gitu. Jadi masnya tadi itu tetangganya, itu ceritanya sebetulnya lebih enaknya gini. Tetangganya itu malam hari jam 2 melihat ibu-ibu lagi mencuci gitu. Yang menyerupai ibunya Mas Arifin tadi. Apakah itu memang betul sosok gaib atau halusinasi? Ternyata setelah diterawang itu halusinasi saja gitu ya. Baik, terima kasih ya. Ini semoga untuk ibunya tadi atau masnya tadi yang ada di Kalipang ini sudah tidak takut lagi atau sudah tidak menjadi pembicaraan lagi ya. Itu bohong alias halusinasi, tidak ada gitu ya. Baik, kita sapa kembali yang masuk. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Langsung saja silakan. Ya, dengan Ervan di Joko. Ya, silakan. Mau izin tanya. Jadi di rumah saya tuh sering dimasuki ular. Kejadiannya sekitar terakhir tuh 1 bulan yang lalu. Itu nggak cuma sekali dua kali, tapi ada 4 kali. Bahkan yang pertama tuh masuk ke kamar gitu. Nah, yang saya tanyakan itu ada hubungannya dengan hal goib atau enggak, atau cuman ular biasa gitu. Berapa kali sudah masuk ular situ? Halo Mas? Udah berapa ular yang masuk? 4 kali. 4 kali. Itu besar-besar atau kecil? Ya Mas? Halo? Itu ularnya besar-besar atau kecil? Atau halo? Pernahkah untuk berniat untuk apa ya, mengejarnya gitu atau menangkapnya? Ukuran ularnya itu besar atau kecil, kemudian pernah mengejar apa tidak itu? Kecil dan bisa dikejar dan saya bunuh. Ya. Apakah itu ada indikasinya dari sosok goib atau cuma luar biasa gitu? Ya. Baik, akan ditelusuri dengan penerawang oleh Ki Sungguh Bumi. Silakan Ki Sungguh Bumi untuk mulai diterawang. Mas, ya. Setelah saya telusuri, fenomena yang dialami tersebut yaitu asli ular. Dalam arti bukan ada indikasi dari sosok ibu kan. Namun ada juga kejadian seperti itu. Saya pikir tadi ada sebuah pusaka atau apa yang memang bisa menarik ekstensi ular-ular tersebut. Namun itu bukan dari goib atau benda-benda bertuah. Asli dari kelembapan tempat dan lain sebagainya sehingga bisa dihinggapi oleh ular gitu. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih, selamat malam. Baik, ini tadi Ki Sungguh Bumi sudah memberikan pertanyaan malam ini, malam Jumat apa? Ya, Anda sudah jawab apa belum? Yang belum jawab kita kasih waktu 2 menit ya. Yang belum jawab kita kasih waktu 2 menit. Malam hari ini malam Jumat apa? Itu langsung jawab pertanyaan dari Ki Sungguh Bumi. Kemudian nama, alamat, dan jawaban Anda. Live chat langsung sekarang ya. Malam ini malam Jumat apa? Ini ada 2 benda bertuah dari Ki Sungguh Bumi yang akan dibagikan untuk Anda. 1 penelpon sembari untuk menunggu siapa yang menjadi pemenang pada malam hari ini. Selamat malam, halo.
Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Banu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Yadi di Sendangarjo. Sendangarjo mana ini? Ngasem, Mas Banu. Ya, silakan langsung kepada Ki Sungguh Bumi. Ya, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak? Ya, pertanyaan saya mau tanya, ini kejadiannya sudah ada 5 bulanan. Di waktu itu orang tua saya yang laki itu kan meninggal. Habis itu orang tua kami yang perempuan, terus saya sama anak saya. Saya kan di waktu itu di rumah depan, terus mendengar yang di rumah belakang itu kayak ada pintu itu ditutup gitu. Suaranya sangat keras sekali. Yang saya tanyakan itu hanya halusinasi atau ada gangguan gaib. Sebelumnya pernah terjadi fenomena seperti itu atau cuma satu kali itu aja? Cuma satu kali. Di jam malam hari ya? Ya. Sayang sekali harus terputus Bapak ya. Baik, ini yang sudah menjawab ya, kita kasih waktu 1 menit. Ini para jimater-jimaters dimanapun ada berada, untuk selama bulan suci Ramadan nanti dari tim jimat tidak buka praktek ya. Ya, libur selama bulan puasa ini. Jadi untuk para jimater-jimaters dan semua mungkin yang ingin datang, biasanya praktek di Sungguh Bumi hari Senin dan Selasa, Master Soleh Rabu dan Kamis, kemudian juga terapi ya, terapi semuanya juga libur ya. Jadi untuk bulan puasa ini libur, namun nanti untuk siaran jimat insya Allah kita akan kembali bisa. Jadi ditunggu aja informasinya lebih lanjut di 95 FM Istana Radio Bojonegoro ya. Jadi untuk para jimaters-jimaters yang biasanya minta bantuan kepada Ki Sungguh Bumi atau Master Soleh, ini selama bulan suci Ramadan ini tutup alias libur gitu ya. Tidak ada praktek di Radio Istana FM. Kalau mungkin ada sesuatu bisa langsung menghubungi secara pribadi. Nah, dan bagi para jimaters-jimaters yang tentunya ingin mendapatkan benda-benda bertuah dari Ki Sungguh Bumi atau Master Soleh, ini bisa lewat Shopee juga bisa, datang ke Radio Istana FM juga bisa. Dan insya Allah nanti minggu depan ini untuk t-shirt atau kaos jimat ini sudah ready, sudah tersedia. Jadi Anda yang ingin mendapatkan nanti bisa datang ke Radio Istana FM atau inbox saya ya. Dan tentunya juga para jimaters-jimaters dimanapun Anda berada, mungkin Anda yang punya cerita-cerita misteri, baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja cerita misterinya ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Inbox saya di Facebook juga bisa. Nah, malam hari ini pertanyaannya tadi adalah? Pertanyaan malam hari ini, malam Jumat apa? Nah, jawabannya adalah malam Jumat Pahing. Nah, ini saya sudah memilih 2 pemenang ya kan. Yang pertama, selamat buat Kuswati, alamat Grogol, Sumberjo, Bojonegoro, dengan jawaban malam Jumat Pahing. Anda mendapatkan azimat bulu perindu beserta minyak. Untuk yang mendapatkan azimat Semar, nah, selamat buat Mas Aris Gianto di Gading Ledok, Bulu Lawang, Malang, dengan jawaban malam Jumat Pahing. Selamat Mas Aris mendapat azimat Semar. Baik, selamat untuk jimatres yang sudah mendapatkan benda bertuah dari Ki Sungguh Bumi. Baik, malam hari ini mungkin ada petuah yang diberikan kepada para jimatres. Persilakan Ki Sungguh Bumi. Ya, para jimatres semua, tentunya sebentar lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Tentunya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah, dan semoga puasa kita lancar dan tentunya barokah, mendapat pahala yang berlimpah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para jimatres semua. Saya Ki Sungguh Bumi, salam jimatres, salam satu misteri. Terima kasih Ki Sungguh Bumi, salah satu paranormal jimat yang malam hari ini sudah bersama saya.
yang malam hari ini langsung atau siaran langsung dari Studio 1 Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, juga disiarkan langsung melalui YouTube ya, di channel Radio Istana 95 FM Official. Nah, informasi tadi tentunya juga para jimatres-jimatres yang biasanya Anda meminta bantuan dari Ki Sengguru Bumi atau Master Soleh selama bulan suci Ramadan ini tutup alias libur gitu ya. Jadi untuk tidak buka praktek ya. Jadi untuk bulan puasa ini tim jimat libur, tidak buka praktek di Radio Istana FM Bojonegoro. Nah, para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, saya mengaturkan beribu-ribu terima kasih untuk semuanya yang selalu mendukung acara jimat, baik yang sudah subscribe atau mungkin yang belum, atau mungkin yang sudah tentunya selalu bersama 95 FM Istana Radio Bojonegoro setiap malam Jumatnya. Ya, insya Allah semoga di bulan suci Ramadan jimat masih tetap tayang gitu ya. Dan tentunya juga saya Kiban Wasmoro mengaturkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata selama setahun penuh dari bulan suci Ramadan sampai sekarang ini dalam siaran jimat ada salah tutur kata saya, atau mungkin yang saya sengaja ataupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan tentunya juga saya mengaturkan terima kasih kepada toko hoki keramik yang senantiasa mendukung acara jimat selama ini. Toko hoki keramik merupakan mitra kerja dari tim jimat, dan bagi para jimaters yang ingin rumah Anda lebih mewah, lebih elegan, dengan lantai yang lebih mewah, dengan harga murah, dengan granit atau keramik ya, sesuai apa yang Anda inginkan dengan berbagai ukuran, Anda tidak usah bingung-bingung. Langsung ke toko hoki keramik ya, di wilayah Bojonegoro sudah tersebar untuk cabang-cabangnya gitu ya. Jangan lupa, keramik dan granit termurah itu hanya di toko hoki keramik ya tempatnya. Dan bagi para jimatres-jimatres, alhamdulillah, kemarin saya break untuk acara jimat ya, karena apa, saya lagi memimpin para jamaah umroh Radio Istana. Alhamdulillah kemarin sudah pulang kembali ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat dan ibadah lancar dari para jamaah umroh Istana. Nah, bagi para jimatres semua, bapak ibunya mungkin ingin diberangkatkan umroh ke tanah suci, Anda bisa daftar ke Radio Istana FM ya. Bisa daftar ke Radio Istana FM, resmi, aman dan amanah. Anda bisa hubungi nomor saya 0852-338-31337. Jadi untuk Anda yang ingin umroh bersama Radio Istana untuk pemberangkatan bulan selanjutnya, Anda bisa hubungi saya di nomor 0852-338-31337. Baik, dari Istana Siar Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, saya Kibar Wasmoro bersama tim jimat malam hari ini mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan rahmat. Semoga senantiasa kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, ibadah puasa yang tentunya bisa sampai akhir nanti di bulan Syawal tentunya. Baik, terima kasih semuanya. Kita insya Allah bisa jumpa kembali dengan kesempatan di acara jimat sajian malam Jumat yang menguak tabir-tabir misteri. Saya Ki Banu Asmoro, mohon maaf. Ingat, percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam jimatres, salam satu misteri. Au. Inilah cerita misteri jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri.
Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Berburu Jangkrik, dikirimkan oleh Irul Cimatres Mbawi Kulon Hargurtno Krek Tuban. Cerita ini berawal ketika aku memang suka dengan judi jangkrik. Ya, jangkrik adalah sejenis serangga yang suka disimpan di bumbung bambu. Dan kalau bunyi bikin kuping jadi penging karena suaranya yang berisik. Nah, aku dulu saking hobinya dengan yang namanya taruhan judi jangkrik. Biarpun harganya cukup mahal, kadang aku beli serangga yang satu ini kalau sekiranya aku taksir bakal menang di area adu. Selain seru, adrenalin pun ikut terpacu apabila menyaksikan binatang ini bertarung. Dan tak jarang mereka bertarung hingga mati. Apalagi jika si empunya yang punya jangkrik menang, senengnya enggak ketulungan. Serasa tidak ada lawan, juga bikin kantong jadi tebal karena menang taruhan. Pada suatu hari, kawanku sesama penggemar adu jangkrik punya ide. Kata dia, daripada kita beli mahal-mahal, mendingan kita cari saja sendiri itu jangkrik. Malahan kata dia, dia tahu tempat di mana lokasi hunting jangkrik-jangkrik yang super. Akhirnya aku pun tergiur dengan ajakan kawanku yang satu ini. Singkat cerita, pada suatu malam, kami berempat memutuskan rencana untuk mencari jangkrik ini. Setelah berkumpul dan menyiapkan segala keperluan di lapangan, seperti lampu senter untuk penerang, pisau belati, sekantung tas dengan bambu kledek untuk menyimpan hasil tangkapan, dan tak lupa menu wajib termos kecil berisi cairan kopi panas, dan beberapa bungkus rokok. Kawanku yang cukup berpengalaman di bidang ini juga tak lupa berpesan agar nanti di lapangan jangan sampai mati rokoknya. Artinya, selama berburu bara api rokok harus tetap menyala. Menurutnya itu syarat saja agar makhluk halus tidak mengganggu karena melihat bara api rokok tersebut. Entah benar atau tidak, kami pun berangkat pukul 10 malam dengan mantap ke lokasi yang dituju. Tidak sampai 20 menit kami tiba di lokasi. Setelah menitipkan kendaraan ke rumah penduduk terdekat, mulailah kami melakukan perburuan ini. Area lokasi merupakan sebuah tanah lapang yang sangat luas yang terbentang sejauh mata memandang. Namun malam itu, tanpa kami menyalakan lampu senter pun jalan setapak dan pematang sawah kering sudah terlihat cukup jelas karena sinar bulan yang terang. Entah sudah berapa jauh kami berjalan kala itu. Seingatku ketika itu kami berada pada sekitar sawah kering. Cuma ada yang aneh. Masa di tengah sawah ada sebuah pohon berdiri tegak dengan gundukan tanah berbentuk melingkar. Menurut kawanku itu kalau kata orang Serang disebutnya sebagai gegumuk atau gumuk. Tapi soal kenapa dibiarkan gak ditebang, kawanku sendiri juga tidak tahu. Kala itu aku tak begitu menghiraukan soal keberadaan pohon itu. Karena suara binatang jangkrik yang sedari tadi kami cari di tempat itu terdengar banyak sekali berkerik saling bersahutan. Seakan seperti menemukan harta karun, satu persatu jangkrik berhasil aku tangkap
dan tak berselang lama sudah lebih dari 15 ekor berhasil aku tangkap. Ketika aku sedang asik berburu jangkrik, tiba-tiba si Jarot kawanku berkata, "Rai, kamu jangan lihat ke samping ya." "Memangnya kenapa, Rot?" "Ah, pokoknya jangan deh," jawab si Jarot sambil menggelengkan kepalanya. Namun karena penasaran, aku menjadi pingin nengok. Dan ketika ku tengok, astaga, seremnya minta ampun. Sesosok pocong bungkuk tampak jelas banget di hadapanku. Sosok itu kayak gak bisa berdiri tegak, melainkan seperti angkat 7 atau posisi rukuk kalau orang lagi sholat. Jaraknya sekitar 3 meteran di sampingku. Kain kafan yang dikenakannya nampak kumal kecoklat-coklatan. Kala itu dua kawanku yang lain belum menyadari kalau kami kedatangan tamu. Karena mereka berdua sedang asik mengorek-ngorek lubang jangkrik. Berhubung kami berempat jadi aku diam aja setelah dikasih tahu kawanku itu. Tapi akhirnya kedua kawanku yang lain juga aku kasih tahu soal kehadiran makhluk itu. Hampir saja salah satu kawanku ada yang mau kabur kalau gak keburu aku tarik bajunya. Masalahnya kalau lari satu, bisa-bisa semua ikutan lari. Dan kalau sudah begitu malah jadi repot pastinya. Akhirnya kami berempat berpura-pura tidak melihat makhluk itu. Kami pun terus melakukan pencarian di petak sawah itu. Cukup aneh, semakin larut makin banyak saja jangkriknya, seperti tidak ada habis-habisnya. Saat aku meneruskan pencarian jangkrik, sesekali aku melirik keberadaan pocong bungkuk itu. Ada yang aneh, tapi juga lucu. Kenapa begitu? Makhluk itu memang tidak beranjak pergi, tapi juga enggak menghampiri kami. Pocong bungkuk itu tetap saja dengan posisi ada di samping kiri kami. Tapi kalau kami berjalan ke arah depan, dia ikut bergeser melayang ke depan. Dan kalau kami mundur lagi ke belakang, dia juga ikut bergeser ke arah belakang. Jadi malam itu, dia tetap sejajar dengan posisi kami kala itu. Dan beruntungnya, kalau kami menjauh, dia tidak maju apalagi menghampiri. Kalau sampai dia menghampiri, kayaknya jadi juga kami kabur kocar-kacir. Tapi tidak demikian, makhluk itu seakan-akan menjaga jarak dengan kami. Pertama kali berburu kami mendapat banyak banget jangkrik malam itu, kira-kira ada 40 ekor. Setelah terasa cukup karena bambu kretek juga sudah terisi penuh semua, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Namun si Jarot kawanku yang satu ini yang pertama lihat makhluk itu agak brengsek. Dia memaksa untuk menyortir dulu hasil tangkapan di tempat itu juga. Sudah tahu ada pocong, kenapa tidak nanti aja di rumah? Tapi akhirnya kami bertiga yang mengalah. Dia sortir sendiri hasil tangkapannya itu. Sementara pocong itu berjarak kira-kira cukup jauh, sekitar 20 meter. Namun masih tetap terlihat walau samar-samar. Setibanya di rumah setelah melihat hasil tangkapan aku cukup kecewa juga. Masa cuma 10 ekor saja yang disisain dari hasil tangkapan tadi. Sementara sisanya dibuang lagi di lokasi tadi saat kawanku menyortirnya. Tapi ya sudahlah, yang 10 ekor ini pun memang betul-betul super dan besar-besar. Dari bentuk kepala dan perutnya terlebih taring dan kakinya juga bagus. Singkat cerita, ke-10 jangkrik hasil sortiran itu setelah seminggu kita rawat, akhirnya siap diturunkan ke arena. Mungkin di sini akan terasa lebay, karena memang betul-betul luar biasa ini jangkrik hasil tangkapan, tidak sia-sia. Biar kata dimandorin pocong saat didapetannya, tapi hampir dari satu ekornya bisa memenangkan pertarungan sampai 3 kali berturut-turut. Kala itu di arena taruhan jangkrik, kami berempat kebanjiran duit karena menang taruhan. Tapi di sini ada yang bikin aku kapok dan tidak mau lagi hunting jangkrik. Ternyata perjumpaanku dengan pocong bungkuk itu tidak berakhir sampai malam itu juga. Pada suatu malam ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku mendengar suara jangkrik yang sudah tua
biasanya juga memang tidak nyaring lagi, tapi bantat karena sayapnya biasanya agak rusak atau sobek. Awalnya aku tidak peduliin, tapi lama-lama kepikiran, kok suara jangkrikku begitu? Perasaan aku gak punya jangkrik yang sayapnya sudah rusak. Aku biasa taruh jangkrik-jangkrik itu di depan teras sudut rumah. Tidak aku taruh di dalam. Karena kalau ku taruh di dalam dulu juga pernah disemprot obat anti serangga sama bapakku karena berisik. Malam itu aku terus mendengarkan asal suara tadi. Setelah ku terka-terka rupanya itu suara memang ada dan berbarengan dengan suara-suara jangkrikku di luar. Takutnya jangkrikku dimainin kucing atau apa. Namun sebelum aku buka pintu, aku lihat dulu dari jendela. Apa yang aku lihat? Astaga, sampai merinding aku. Ternyata di situ ada si pocong bungkuk yang waktu itu aku lihat di lokasi perburuan jangkrik-jangkrik itu. Hampir saja aku pingsan saking kagetnya. Mukanya hancur dan matanya melotot menatapku tepat pas aku buka jendela kamar. Langsung saja aku ambil langkah 1000 sampai nabrak kursi ruang tamu dan ngibrit masuk ke kamar bapak. Dan sampai pagi aku gelisah tidak bisa tidur. Besok paginya aku langsung kontak kawan-kawanku yang kala itu ikut berburu jangkrik. Kemudian aku ceritakan perihal yang aku lihat semalam. Akhirnya kami semua sepakat untuk segera mengembalikan binatang itu ke tempat asalnya. Pagi itu juga, walaupun badanku lemas, karena gak tidur aku memaksakan diri pergi ke lokasi tempat di mana jangkrik itu kuambil. Setelah sampai di sana kami pun melepaskan semua jangkrik-jangkrik itu. Dan setelah itu tanpa berlama-lama lagi, kami pun bergegas pulang. Semenjak aku kembalikan binatang itu ke asalnya, tidak ada lagi gangguan atau penampakan dari si pocong bungkuk itu. Hanya tinggal soknya saja yang bertahan sampai 2 bulan. Kemana-mana aku jadi kena paranoid sindrom. Ditambah taruhan kalah melulu sampai laptopku 1 habis aku jual. Kurasa-rasa memang apes. Dan habis itu saya tidak main taruhan jangkrik lagi. Dan saya menghimbau untuk semua jimatris-jimatris yang hobi taruhan, entah apapun bentuknya, kalau bisa jangan lagi, apalagi sampai disamperin ke rumah sama makhluk begituan. Ingat pesan saya, cukup sekian cerita dari saya. Irul Jimatres Mbawi Kulon Hargoretno Kecamatan Krek Tuban. Ingat percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri. Esok-esok rame.